Sekali kau, ya, ini ada kandungan sana, aku. Uh, tes assalamualaikum, uh, jelas enggak suaranya, Bu. Bulai kita mulai kegiatan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa ala asrafil wa wa ala alihi wa ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan Kesehatan untuk sama-sama berkumpul pada hari ini, walaupun secara virtual, tetapi insya Allah um, akan terasa dekat juga ya Bapak Ibu. Uh, selanjutnya selamat berangkatkan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan ke arah Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai alam yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada pagi hari ini. Yang saya hormati. Bapak Nurse Fauzi Astra, MKEP, selaku Wakil Rektor 1 Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Yang saya hormati Ibu Rulfia Desi, SSIT MKEP selaku dekan Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi dan insya Allah juga akan menjadi panelis kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Lisma Evarini MPH, Uh, selaku dosen dan peneliti dari Potekes Kemenkes Padang dan insya Allah juga akan menjadi panelis kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Uh, selanjutnya yang saya hormati Ibu Ayu Nurdian SST MKEP selaku pembicara kita yang juga merupakan Kaprodi S1 Kebidanan di Institut Kesehatan Prima Nusantara. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari kita pada pagi hari ini yaitu MM Action oleh Fakultas Kebidanan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Ee, adapun kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pada nantinya untuk sesi untuk seri satu ini kami akan melakukan telaah jurnal, telaah telah artikel Ibu Ayu. Baiklah, Bapak pagi hari ini kita dengarkan dulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Asra kepada Bapak kami. persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di bisa dengar suara saya? Jelas? Bisa Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka telah jurnal yang dilakukan oleh Fakultas Kebidanan di Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi Salat salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan begitu tingginya ilmu pengetahuan dan kita selalu ingin meningkatkan pengetahuan itu buktinya dengan hari ini kita menelaah jurnal ya kemudian begitu canggihnya teknologi yang kita rasakan hari ini meskipun kita berada di jarak yang berbeda namun jarak saat ini tidak membuat kita memutuskan hubungan kita gitu ya dan banyak hal-hal yang tetap akan bisa dilakukan dengan teknologi yang sudah ada hari ini baik pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari ibu rektor tidak bisa membuka kegiatan ini karena di waktu bersamaan juga ada kegiatan lain yang juga dilaksanakan maka bagian untuk fakultas kebidanan di bawah kami di bagian wakil rektor 1 untuk kegiatan telah jurnal di hari ini pertama saya sangat menyambut baik dan apresiasi sekali kepada dekan fakultas kebidanan bersama jajaran dan program studi yang bawah, di bawah kebidanan yang melaksanakan kegiatan ini karena kita tahu bersama bahwa saat ini kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu-ilmu atau buku-buku lama ya, untuk bisa kita jadikan referensi tapi banyak jurnal-jurnal yang beredar dalam satu dua bulan atau tiga bulan yang lalu atau setahun yang lalu yang memang perlu ditelaah sehingga seperti apa Hasil-hasilnya yang bisa dijadikan referensi kita, dan saat ini diambil tema bagaimana efektivitas ya yang dilakukan uh, komplementer sebagai uh, kekhususan dari fakultas kebidanan, khususnya di S1 kebidanan dan profesi bidan, yang nanti menjadi dasar dalam uh, pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan di program studi. Maka, saya sangat menyambut baik kegiatan ini. Semoga. Kegiatan ini memberikan warna yang berbeda karena perlu kita ketahui bersama bahwa Fakultas Kebidanan di Institut Kesehatan Prima Nusantara merupakan Fakultas Kebidanan pertama yang ada di Indonesia dan memang tentu kita harus memperlihatkan contoh-contoh terbaik kita dalam pelaksanaan kegiatan akademik yang bukan hanya sekedar nama menurut kami tetapi juga aktivitas-aktivitas yang berkelanjutan dan saat ini kita melihat sekali banyak Kegiatan-kegiatan di Fakultas Kebidanan yang uh, sangat mendukung dalam proses akademik, dan salah satunya kegiatan telah jurnal hari ini. Kita berharap bahwa kegiatan ini penuh manfaat, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan dari berbagai uh, narasumber hari ini. Dan juga ada panelis, ya, yang hari ini kita uh, da datangkan dalam virtual ini sehingga memberikan warna yang berbeda dan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap telah jurnal yang sudah diberikan oleh narasumber. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Fakultas Kebidanan yang sudah mengadakan kegiatan ini dan memang kami berpesan kepada semua sivitas akademika di Institut Kesehatan Prima Nusantara termasuk Fakultas Kebidanan bahwa kita perlu meningkatkan selalu kualitas-kualitas kita dalam hal akademik dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan Hari ini saya rasa juga bergabung mahasiswa, kemudian dosen, dan e, mungkin juga ada yang dari luar. Kalau saya lihat tadi, yang kita berharap nanti bisa punya kontribusi besar peningkatan kita bersama, karena sesungguhnya dalam e, kegiatan hari ini kita membuktikan bahwa ketika ditelaah oleh satu orang dan dikomentari atau ditelaah lagi oleh panelis yang lain, itu ada warna yang berbeda yang akan melengkapi hasil-hasil yang kita lihat bersama. Jadi satu mata menilik itu berbeda dengan beberapa mata menilik. Dan ini pembelajaran dewasa yang kita juga bisa lihat bahwa uh, kita tidak bisa merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Bahwa ketika kita membaca kemudian ini yang kita sampaikan, tentang orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita berharap ini yang kita bisa dapatkan di Institut Kesehatan Prima Nusantara, khususnya di Fakultas Kebidanan, bahwa kita menerima masukan, saran, tambahan, Kritikan ataupun pertanyaan yang membuat kita harus kembali belajar, karena seberapa di pertemuan menyampaikan bahwa setidaknya ada dua hal yang membuat ilmu kita tidak bertahan atau kemampuan kita tidak bertahan di diri kita. Satu adalah ketika tidak diulang-ulang atau tidak direview, maka kegiatan hari ini adalah kegiatan untuk mereview, mengulang lagi ilmu pengetahuan, dan mengupdate. Atau yang kedua, ketika sudah ada kesombongan di diri kita, di masing-masing kita. Maka itu juga ilmu kita akan berangsur-angsur hilang atau menjauh dari kita. Maka mudah-mudahan kita di Institut Kesehatan Prima Nusantara selalu membenahi diri dan selalu ber, apa, rendah hati dan tidak perlu ada hal-hal yang perlu disombongkan saya rasa. dan masukan-masukan dari semua pihak sangat kita terima untuk meningkatkan dari kualitas dari kampus kita ini lalu kami sampaikan bahwa di Institut Kesehatan Prima Nusantara sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Nusantara pada tahun 2019 kemarin kita berubah menjadi bentuk menjadi institut dan kita memiliki dua fakultas saat ini yaitu fakultas kebidanan yang saat ini mengadakan kegiatan dan fakultas keperawatan dan kemas satu lagi fakultas yang kita miliki dan perlu juga kita ingat bersama bahwa Uh, stikers Prima Nusantara yang tahun tahun 2009 lalu itu berubah bentuk menjadi uh, dari Akademi Kebidanan menjadi stikers adalah Akademi Kebidanan pertama di tahun 2002. Jadi dasarnya institut ini adalah dari Akbid, kemudian berubah menjadi stikers di 2009 dan saat ini berubah uh, 2019 kemarin menjadi institut. Maka saya sampaikan lagi mungkin Akbid pertama swasta yang ada di Bukit Tinggi adalah bidan adalah Akbid eh, Prima Nusantara. Namun demikian itu eh, hanya bacaan dan histori masa lalu ketika itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan hari. Jadi kita tidak akan bisa hanya bicara bahwa kita Akbid pertama tapi tidak ada aktual-aktual kegiatan yang bisa kita lakukan. Maka sekali lagi saya sangat apresiasi kepada fakultas, dekan fakultas beserta jajaran yang mengangkat kegiatan ini sebagai bentuk dari komitmen semua, meyakinkan kepada masyarakat dan khalayak ramai bahwa kita sebagai akademi kebidanan pertama di Bukit Tinggi dan berubah menjadi stikes, kemudian berubah menjadi institut dan memiliki fakultas kebidanan pertama saat ini di Indonesia, harus ada warna yang berbeda, yang warna itu bukan hanya sekedar nama, tapi ada aktivitas-aktivitas akademis. Mudah-mudahan kita bisa semua mengikuti dengan baik. Mungkin itu saja pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan uh, ini juga kita didukung oleh uh, belasan jurnal ya. Jurnal yang ada di Fakultas Kebijakan yang merupakan tiga jurnal yang kita miliki uh, ada tiga jurnal yang kita miliki di masing-masing prodi dan ada satu jurnal yang kita miliki di institut yaitu jurnal kesehatan prima nusantara yang saat ini sudah terakreditasi Sinta 3 dan kita berharap nanti tiga jurnal yang Blossom Journal, kemudian Evidence Based Nursing, kemudian Epidemika itu juga Epidemika. akan bisa mengikuti jejak dari jurnal kesehatan Prima Nusantara begitu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat kepada fakultas kebidanan untuk menjalankan kegiatan ini terima kasih kepada panelis UEFA ya yang hadir hari ini dan semua bapak ibu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya tapi mudah-mudahan saya yakin memberikan kontribusi besar ke fakultas ini mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fauzi As. Uh, eh ya masuk. Yang sudah menyempatkan uh, untuk menyampaikan kata sambutan pada uh, bahwa zaman sekarang ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan ilmu kita apalagi uh, kita tahu bahwa ilmu kesehatan ilmu ke kebidanan akan selalu berkembang. Jadi insyaallah acara pada pagi Hari ini kita jadikan salah satu wadah untuk mengupdate ilmu kita untuk uh, selalu berkembang di dunia kebidanan. Uh, baiklah, tanpa memperpanjang waktimah, Bapak, Ibu, uh, kita lanjut ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu uh, MSS Series pertama Midwifery Science Session yang, paling, yang pada pagi hari ini akan mentelaah sebuah artikel yang berjudul. The effectiveness of complementary manual therapies for pregnancy-related back and pelvic pain. Untuk pada pagi hari ini, uh, pe artikelnya akan disampaikan oleh Ibu Ayu Nurdian, dan ada Bu Desi dan Bu Eva sebagai panelis kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara ini, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari pembicara dan panelis kita pada pagi hari ini. Panelis kita yang pertama, Ibu Rufia Desi Maria S.S.I.T.M.K. Beliau merupakan dekan dari Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Prima Nusantara. Beliau juga merupakan dosen dan peneliti dari IKES Prima Nusantara. Selain itu, beliau juga merupakan editor-in-chief Blasem Journal of Midwifery, yang merupakan jurnal kebidanan dari Fakultas Kebidanan IKES Prima Nusantara. Selanjutnya, panelis kita yang kedua, ada Ibu Lisma Evarini MPH, Beliau merupakan dosen dan peneliti dari eh, D3 Kebidanan Potekes Kemenkes RI Padang. Selanjutnya beliau merupakan reviewer jurnal nasional dan jurnal internasional nasional, seperti diantaranya JOM, Jurnal Kesehatan, dan juga BLASEM, Jurnal of Midwifery. Selanjutnya pembicara kita pada pagi hari ini ada Ibu Ayu Nurdian, SST MKEP. Beliau merupakan Kaprodi S1 Kebidanan Institut Kesehatan Prima Nusantara, Beliau merupakan dosen dan peneliti dalam bidang kebidanan. Baru-baru ini, pada tahun 2019, beliau mendapatkan Hibah Insinas dari Ristek Dikti. Selanjutnya, beliau juga merupakan reviewer dari Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional. Baiklah, tanpa memperpanjang muka dimah lagi, saya serahkan kepada Ibu Ayu untuk pemaparan artikel pada pagi hari ini. Kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Nuswazi Asra Eskap Mkep, yang saya hormati, Ibu-Ibu panelis kita pada pagi hari ini yang telah bergabung, Ibu Lisma Eva Rini, MPH, Ibu Eva, yeah, uh, Ibu. ini dosen saya yeah. ya Ibu-Ibu dari D3 dulu, Uh, saya diajar sama Bu Eva, kemudian uh, panelis dua kita, Ibu Rufia Desi Maria, SSTM Cup, Ibu Dekan kita, dan uh, yang telah bergabung, semua peserta uh, yang bergabung via Zoom dan via Youtube. Selamat datang di uh, Midwifery Science Session Fakultas Kebidanan, Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Uh, baik, sebelum masuk ke materi, mungkin sedikit cerita sebenarnya uh, uh med science session ini sebenarnya kita sudah lakukan rutin sebelumnya uh, pada waktu sebelum kita work from home. Tetapi memang hanya terbatas untuk civitas uh, si akademika itu Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi saja. Jadi eh uh, ya dilakukannya cuma di lingkungan kampus setiap hari Kamis. Kami jam, mulai dari jam 7.30 itu sudah mulai melakukan eh uh, telah jurnal setiap Kamis. Nah akhirnya ketika WFH kita sempat vakum ya kemudian ketika kita mulai masuk kembali kita di fakultas dengan budekan berpikir kembali bagaimana supaya kegiatan ini tetap berlangsung kemudian yang yang akan ikut sharing yang akan ikut menelaah ajunal jangan hanya kita saja begitu pesan budekan jadi akhirnya kami mencoba membuat sebuah Uh, apa ya sebuah inovasi baru juga supaya juga jadi salah satu mimbar bagi dosen bagi bidan uh, sharing ilmunya di melalui mirwis science session jadi uh, kita mungkin membuka ya peluang bagi siapa saja mungkin yang bisa yang mau menjadi speaker yang mau menjadi panelis kita sama-sama sharing Insya insyaallah kegiatannya akan rutin setiap hari Kamis kita lakukan seperti itu. Jadi kegiatan ini itu memang sudah berkelanjutan sebelumnya offline ya sekarang sistemnya online karena kita memang terbatas oleh keadaan sekarang ini pandemi. Baik, saya eh, langsung share screen izin dulu Bapak Ibu-ibu. Eh, nah, eh yang hmm? Baik, uh, yang saya ambil dalam telah ajurnal kita hari ini, ya mungkin sedikit menjelaskan dulu ya, uh, telah ajurnal yang kita maksud di sini mungkin bukan critical appraisal seperti uh, bagaimana sebenarnya kita melakukan critical appraisal. Uh, sebenarnya kan kalau kita buka artikel, kemudian kita lihat jenis penelitiannya seperti apa, itu uh, berbeda jenis penelitian, itu akan berbeda form critical appraisalnya. Nah, tapi yang akan kita lakukan hari ini adalah kita bukan hanya menilai dari bagaimana si peneliti ini melakukan penelitian, tetapi juga kita bahas dari segi keilmuannya. Kita bahas juga dari keterbatasan si peneliti ini dalam melakukan atau me, uh, melakukan penelitiannya. Nah, uh, jadi judul yang kita angkat pada tema satu ini adalah the effectiveness of complementary manual therapies for pregnancy-related back and pelvic pain, ya. Yeah. Jadi efektivitas dari terapi uh, complementary untuk kehamilan yang berhubungan dengan nyeri punggung dan nyeri panggul nah, Jadi penelitian ini atau jurnal uh, artikel ini itu dipublish di jurnal uh, oleh uh, jurnal Medicine. Jurnal Medicine ini adalah jurnal yang dipublish oleh Walter Kluwer Health uh, Australia. Kemudian bentuknya adalah systematic review and meta analysis. Jadi sebenarnya ini sudah merupakan artikel yang bentuknya systematic review. Jadi dia sudah melihat beberapa jenis penelitian yang ya seperti mungkin cerita sedikit kalau systematic review berarti si peneliti eh, si eh, autornya jurnal ini itu sudah melihat beberapa buah jenis penelitian dengan bentuk random control trial ya jadi uji klinis yang terkontrol kemudian mungkin juga dengan uh, random control blind trial jadi RCT atau RBCT jadi uh, systematic review ini sebenarnya sudah merupakan tingkatan penelitian yang paling tinggi uh, bentuk evidence-nya atau bentuk buktinya daripada penelitian yang lain. Tapi sekarang kita mau lihat apakah hasil yang telah disampaikan oleh si peneliti ini cukup bisa kita gunakan sebagai evidence base atau tidak. Nanti kita bahas sama-sama. Baik, eh, nanti pada di dalam jurnal ini itu nanti akan eh, di dalam penyajian saya pada hari ini itu kita akan membahas tentang artikelnya mulai dari abstrak sampai hasil dari artikel ini kemudian eh, saya akan menyampaikan juga kepada eh, Ibu-ibu peserta -ibu tentang bagaimana pendapat saya tentang jurnal yang telah saya baca ini, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk atau kita baca bersama-sama tentang abstrak dari jurnal ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau kita kita melakukan critical appraisal pada umumnya, mungkin ini ada formnya dulu nih abstrak ini mau kita bahas seperti apa backgroundnya, bagaimana objektifnya, bagaimana metodenya, bagaimana hasil dan kesimpulannya Bagaimana tapi mungkin ini saya bacakan secara saya bacakan saja terlebih dahulu nanti kita bahas satu-satu di sesi selanjutnya ya jadi kenapa peneliti ini melakukan mengambil judul atau tema ini menjadi sebuah artikel karena adanya keluhan yang umum pada saat kehamilan yaitu adanya nyeri punggung bagian bawah dan nyeri panggul nyeri lingkar panggul ya? sehingga peneliti ini mau mencari tahu apakah ada sudah pernah dilakukan berbagai penelitian yang berhubungan dengan penanganan komplementer. Jadi bukan dengan yang farmakologis, tapi dengan komplementer seperti pijat, kemudian manipulasi pada tulang belakang, ceropraktis, kemudian osteopati untuk menangani gejala-gejalanya. Nah, Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk uh, untuk melakukan uh, penelaahan secara kritis dan mensintesis bagaimana uh, semua intervensi tadi uh, bisakah dia dilakukan atau di, dijadikan sebagai evidence based dalam penanganan nyeri punggung bagian belakang atau nyeri panggul pada saat kehamilan atau tidak. Ya, kemudian akhirnya si peneliti ini mencari ada database di tujuh ya di tujuh database berarti di tujuh database jurnal mulai dari mereka melakukan awal penelitiannya sampai April 2015 semua artikel yang diambil itu adalah artikel yang randomized control trial jadi uji klinis yang dilakukan secara random dan teracak eh, random dan ada kontrolnya kemudian Nanti kita lihat yang lain. Eh, pokoknya pada metodenya semua populasinya adalah semua eh, ibu hamil pada berbagai usia, pada berbagai usia kehamilan. Ya, umurnya tidak dibatasi, usia kehamilannya juga tidak dibatasi, asalkan ibunya hamil seperti itu. Kemudian eh, ada study selection, ada data, ekstraksi data, ada penilaian resiko biasnya juga yang dilakukan oleh dua reviewer tool yang mereka gunakan adalah dengan Cochrane tool nah. Kemudian setelah melakukan systematic review, si autor ini atau peneliti ini juga melakukan meta analisis yang berbeda. Ya, meta analisis ini mereka melihat apakah ada, mereka membandingkan terapi manual dengan kontrol, kontrolnya. Sehingga akhirnya peneliti ini menghasilkan hasil bahwa ada 348 record atau jurnal atau artikel yang sudah dipublish. Kemudian ada 11 ya, 11 artikel atau dari 10 penelitian ya, 11 artikel dari 10 penelitian dengan total populasinya adalah 1198 ibu hamil include yang meta analisis. Kemudian tetapi konklusi atau kesimpulan dari jurnal ini adalah walaupun sudah ada sekitar seribuan populasi, kemudian ada eh, 10 penelitian yang terkait dengan systematic review ini, sudah LCT semua, sudah randomized control trial, tetapi tetap uh, mereka bersimpulan bahwa masih ada, masih limited evidence-nya. Jadi, uh, masih sangat sedikit bukti-bukti yang bisa digunakan bahwa uh, ini sudah bisa kita lakukan, eh, sudah bisa kita ambil sebagai praktik berbasis, berbasis bukti. Nah, nanti kita bahas satu-satu kenapa ini jadi kesimpulan oleh si autor. baik eh, tadi mungkin sudah kita bahas juga bahwa, eh, di introduction-nya si peneliti ini lebih me, me, apa ya, membahas tentang bagaimana low back pain atau pelvic gird pain ini adalah hal yang atau keluhan yang umum pada kehamilan ya kemudian eh, mereka melihat etiologi dari berbagai berbagai referensi ternyata dari yang mereka bahas adalah adanya perubahan pada postur, kemudian peningkatan berat badan pada ibu, kemudian ketidakstabilan dari uh, lingkar panggul karena adanya perubahan dari hormonal. Nah, tiga ini adalah uh, yang dijadikan sebagai etiologi oleh si uh, dokter di sini yang menjelaskan kenapa low back pain dan gerb, uh, pelvic girdle pain ini terjadi. Sehingga uh, kalau kita lihat di sini dari dari penyajian introduction-nya sebenarnya sudah cukup bagus yang mulai dari bagaimana prevalensi dari LBP dan PGP ini, kemudian ada etiologinya, kemudian sudah membahas langsung juga efeknya seperti apa. Kemudian state of the art-nya di introduction-nya juga sudah terlihat ada beberapa penelitian yang sudah dimasukkan ke dalam introduction. Di sana dibahas efek-efek dari keluhan ini adalah adanya gangguan dari tidur, kemudian adanya gangguan dari uh, aktivitas sehari-hari si ibu uh, dan yang yang ditakutkan sekali adalah adanya stres pada ibu hamil ya mungkin kita sama-sama sudah sering juga membaca adanya uh, ketika ibu hamil sudah mulai stres uh, efeknya ya efeknya tidak hanya pada saat stres pada saat hamil tersebut saja tetapi juga sampai kepada saat ibu postpartum, sampai ke ketika bayinya lahir bahkan bayinya nanti Remaja juga ada efeknya, ya. Sudah ada cohort studies yang melakukan itu, dan sudah diteliti juga. Jadi, ini menjadi salah satu alasan kenapa si peneliti ini mengangkat topik ini sebagai artikelnya atau manuskripnya. Nah, kemudian setelah dibaca kembali metodenya, untuk... eh untuk metode penelitian yang dilakukan oleh si peneliti ini untuk kriteria yang pertama untuk kriterianya kriterianya peneliti memasukkan semua penelitian dengan bentuk RCT atau random control trial uji klinis yang terkontrol dan dilakukan secara acak dengan intervensinya semuanya semua manual terapis dimasukkan mulai dari tadi mobilisasi tulang belakang kemudian manipulasi tulang belakang Pijat, kemudian uh, sirop praktis dan osteopati ini semua dilakukan uh, diambil sebagai kriteria yang eligible. Nah, kemudian, uh, untuk primary outcome, primary outcome-nya uh, luarannya yang pasti, luaran primer yang dimasukkan ke dalam systematic review ini adalah uh, LBP dan PGP-nya, yaitu nyari uh, punggung bagian bawah dan nyari panggulnya. Jadi, uh, semua RCT yang diambil itu yang punya luaran LBP dan PGP. Kemudian sumbernya, information source-nya, source-nya itu mengambil berbagai database. Tadi ada tujuh database yang disebutkan, <coughs> mulai dari PubMed, Medline, ya. Kemudian ada Cochrane Library, kemudian ada Emet, Pedro dan ProQuest dan Scopus yang terakhir. Jadi di tujuh database inilah si uh, peneliti ini mengambil sumber sistematik reviewnya. Kemudian untuk study selection. Nah, untuk study selection, uh, mereka menggunakan uh, toolsnya, toolsnya Cochrane. Nanti kalau uh, mungkin ibu-ibu mau melihat tool Cochrane tools seperti apa, itu sangat mudah ketika kita melakukan systematic review, juga membantu kita ketika kita melakukan review untuk systematic review atau meta-analysis. Jadi mereka punya dua reviewer yang melakukan study selection-nya lewat Cochrane tools, yang dua reviewer ini yang akan bertugas untuk menyeleksi dari sekian banyaknya penelitian yang diambil dari tujuh database tadi, mana yang masuk atau memenuhi kriterianya si peneliti untuk di systematic review ini. Kemudian risk of biasnya, risiko biasnya juga tetap dua reviewer tadi yang melakukan dengan Cochrane Tool tadi sudah termasuk semuanya di sana. Kemudian overall effect size-nya ini ada beberapa beberapa aplikasi atau software yang diambil oleh si author ini mulai eh, tapi semuanya kebanyakan berhubungan dengan softwarenya Cochrane ya kemudian eh, resiko dari eh, publikasi bias publikasi ya resiko bias publikasi akhirnya eh, semua semua hasil yang direview oleh si reviewer ini mereka eh, generate lagi ya mereka eh, analisis lagi menggunakan review manager 5 software ya jadi ini metodenya secara keseluruhan yang yang perlu kita tahu adalah si peneliti ini mengambil dari tujuh database, kemudian dari 10 uh, penelitian. Ya. Kemudian dari 10 penelitian ini yang diambil adalah penelitian uji klinis uh, teracak dan ada kontrolnya. Nah, nah uh, ini saya mau mengutip sedikit uh, pernyataan uh, oleh Sudon. Sudon ini adalah seorang bidan, uh, bidan di Kanada. Uh, dulu saya pernah ikut eh, pen, eh, apa ya, pelatihan online-nya juga mengatakan bahwa fungsinya eh, the role of evidence in the evolution of maternity care adalah jadi perannya praktis berbasis bukti itu dalam pelayanan maternitas itu apa yaitu mengintegrasikan antara eh, tangan hati dan pikiran ya jadi bidan itu selain melakukan pekerjaan sehari harinya sebagai seorang bidan tapi juga tetap harus apa ya tetap harus semua perawatannya itu berdasarkan bukti nah, dengan mengintegrasikan antara tangan hati dan pikiran nah ini eh, result ya sekarang kita masuk ke result seperti ini dah skema ya seperti ini adalah skema eh, skema study selection yang dilakukan oleh si dua, dua, reviewer tadi ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada tujuh da database yang diambil ya. Ada 446 penelitian yang terkait dengan judulnya si systematic review ini. Ya, ada 144 di emat ada 22 di CINHL, ada 19 di Cochrane, 19 di Pedro, dua di ProQuest, kemudian 32 di PubMed, dan 208 di Scopus dari 4446 ini ada dua tambahan lain ya dari e, sumber yang lain akhirnya ada 348 yang dibuang ya dibuang karena duplikasi ya duplikasi maksudnya ada beberapa penelitian yang hampir sama e, hasilnya atau hampir sama pembahasannya metodenya juga jadi mereka mengambil yang lebih baik jadi ada 348 yang kemudian dibuang atau di remove Kemudian ada 28 full text yang uh, eh, ada 28 full text akhirnya yang terpilih ya. Kemudian akhirnya 17 juga uh, di exclude. Kenapa di exclude? Ada yang uh, hanya karena dia berupa komentar aja, kemudian uh, hanya berupa proceeding, tidak ada luaran back pain, tidak ada manual terapi atau uh, si populasinya bukan ibu hamil gitu ya atau bukan merupakan uji klinis yang teracak. Akhirnya terpilihlah ada 11 artikel ya, 11 artikel dengan 10 jenis penelitian RCT yang diambil. Nah, ini adalah bagaimana uh, penelitian ini dilakukan pemilihannya. Nah, kemudian uh, dari dari semua yang telah dijelaskan tadi akhirnya uh, sampailah pada hasil ya ketika si author ini membahas tentang hasil hasil ini mereka bahas mulai dari karakteristik penelitian kemudian resiko biasnya overall efeknya bagaimana adanya subgrup analisis sensitivity dan keamanan akhirnya ketika sudah dilihat semuanya mereka berkesimpulan bahwa yang untuk untuk Nah, untuk yang limited terbatas keefektivitasannya itu adalah practitioner deliver message. Maksudnya terbatas adalah masih sedikit penelitian yang yang mengungkapkan atau menjelaskan tentang bagaimana efektivitas dari pijat yang dilakukan oleh seorang terapis terhadap low back pain atau pelvic pain bagi ibu hamil, ya. Kenapa? Karena ternyata dari hasil ini yang lebih bagus itu adalah ketika yang melakukan pijatnya itu adalah si suami ya. Jadi yang yang positifnya itu adalah osteopati dan partner deliver message-nya. Jadi ketika si ibunya mendapat osteopati atau eh, yang melakukan pijatnya adalah si eh, suami. Ini lebih bagus efeknya pada low back pain-nya dibandingkan dengan yang si terapis malah yang melakukan. Nah, tetapi yang untuk yang keefektivitasan -efektivitas, ke yang terapis ini itu agak sedikit ditentang juga, karena beberapa artikel sebelumnya menjelaskan bahwa ketika si massage ini dilakukan oleh seorang praktisioner atau tenaga kesehatan, itu sebenarnya akan lebih bagus karena mereka lebih terlatih, kemudian titiknya lebih tepat tekanan melakukan pijatnya juga lebih tepat. Jadi mereka membuatnya di sini adalah limited, ya, terbatas masih untuk keefektifitasannya. Kemudian ketika mereka membandingkan antara pijat yang dilakukan oleh suami dengan dikompar dengan yang relaksasi itu ternyata pijat yang di, oleh suami juga lebih bagus sebenarnya daripada melakukan relaksasi. Kemudian Kraniosakral teknik dan osteopati juga lebih bagus dibandingkan dengan usual care. Nah, untuk kraniosakral terapi yang mungkin agak sedikit uh, tidak familiar, gitu ya, uh, istilahnya kraniosakral terapi itu adalah manipulasi secara lembut pada tulang. Ini mungkin memang terapis atau yang sudah terlatih terlebih dahulu yang bisa melakukan kraniosakral terapi. Kemudian ada NIT. NIT ini sebenarnya pendekatan dengan menggunakan chiropractors ya sebagai cara untuk mengurangi stres ya chiropractors ini sebenarnya prinsipnya uh, kayak uh, cracking, cracking apa ya uh, tukang pijat juga tapi yang sampai mereka uh, approach-nya itu pada join sebenarnya ya. Jadi sendi-sendi yang dilakukan penekanannya oleh si nya Kemudian osteopatik treatment, osteopatik treatment ini mereka manipulasi dari sendi-sendi tadi, kemudian juga melakukan tekanan pada kulit, ya tekanan pada kulit ini, tapi tekanannya tekanan yang lembut. Nah, ini adalah osteopatik treatment. Kemudian terakhir adalah pijat. Kalau pijat hanya pada atau stimulasi yang manipulasi yang hanya dilakukan pada jaringan yang jaringan yang lembut saja. Nah inilah hasil analisis yang tentang positif efek tadi. Kemudian untuk keefektivitasan, keefektivitasan ada juga beberapa penelitian yang diambil oleh si peneliti ini yang mem membandingkan antara lama lama melakukan pijat, ya ternyata pijat itu akan lebih bagus ketika dilakukan 8 sampai 12 setengah jam dibandingkan dengan usual care. Ya, ini yang lebih bagusnya. Kemudian kalau untuk osteopatiknya adalah tiga setengah jam, tetapi ini dibilang no effect, ya, tidak ada pengaruhnya. Kemudian dari penelitian ini juga dihasilkan bahwa sangat sedikit yang melaporkan adanya efek samping terhadap berbagai intervensi yang dilakukan kepada sampelnya atau respondennya, uh, tetapi memang uh, sedikit pun juga yang dari berbagai dari 10 atau 11 artikel tadi sangat sedikit juga yang melaporkan entah ada atau tidak itulah yang menjadi kekurangan dari dalam penelitian ini sehingga si peneliti tidak bisa men me menyimpulkan apakah memang ada efek samping atau memang si peneliti sebelumnya tidak melaporkan di dalam yeah. artikelnya seperti itu. Nah, setelah kita baca, ternyata ada beberapa keterbatasan dari artikel ini. Yang pertama, adanya kekurangan, ya, like, quality, research, with control group. Jadi, ternyata rasa terlalu sedikit penelitian-penelitian yang kita lakukan itu yang ada kelompok kontrolnya. Sedangkan syarat sebuah systematic review itu bisa dilakukan adalah dengan banyaknya penelitian dengan bentuk RCT tadi. Kemudian kurangnya informasi untuk menentukan resiko bias. ya Resiko bias ini sebenarnya yang paling uh, bagusnya kita lakukanlah ya dengan uh, penelitian semu ya. Si peneliti tidak tahu mana yang dilakukan, yang diberikan intervensi, mana yang sebagai kontrol. Nah ini juga menjadi salah satu kekurangan dari penelitian ini. Kemudian incomplete outcome data. Jadi ada juga uh, keterbatasannya adalah karena adanya luaran yang tidak tidak lengkap ya. Kemudian dari berbagai jenis bias ya, karena bias itu tidak cuma satu, semua jenis bias dalam penelitian ini masih sangat tidak jelas. Nah, ini adalah keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan oleh si peneliti ketika melakukan penelitian ini, dan juga bisa kita lihat di dalam artikel yang telah mereka publish. Nah, dari jurnal tadi kita sudah membaca sebenarnya bagaimana. Low back pain dan uh, pelvic girdle pain ini dibahas atau dilakukan review oleh si peneliti, tetapi kenapa uh, masih tetap di, dikatakan bahwa buktinya masih sedikit, gitu ya, limited evidence. Uh, supaya kalau limited evidence berarti kita belum bisa menggunakan intervensi ini sebagai salah satu bentuk praktis praktik berbasis bukti, ya. Jadi, kita belum bisa menggunakan intervensi ini sebagai praktik berbasis bukti. Itulah kenapa mereka bilang ini masih low atau limited evidence-nya. Nah, kalau kita mau bahas kembali, sebenarnya apa itu low back pain atau perfect good pain? Ini mungkin eh, para peserta sebenarnya sudah, sudah sering ya mendengar, sebenarnya. Tapi kita ulang sedikit, ketika kita membahas low back pain, berarti sebenarnya yang... Eh, Nyeri yang dirasakan oleh ibu itu sebenarnya ada di sekitar ya lumbar ya. Ada di sekitar bagian lumbal di tulang belakang. Nah, ini tanda yang merah ini adalah tempat atau area di mana si ibu hamil merasakan low back pain. Beberapa referensi mengatakan ada yang mulainya dirasakan oleh ibu pada 20 minggu, ada yang 22 minggu, tetapi memang Uh, kalau secara fisiologis kita bahas pada 20 minggu itu kan berarti ibunya sudah memasuki TM2. Ketika di TM2 berarti si, uh, apa ya, si uterus yang uh, si bayi yang awalnya cuma berada di rongga panggul sekarang sudah mulai karena semakin membesarnya uterus dia akan semakin mulai ke rongga abdomen masuk ke rongga abdomen sehingga terjadi stretch pada lumbar regionnya. Itulah kenapa low back pain terjadi area lumbalnya si ibu menjadi e, nyeri dia. Itulah kenapa 20 minggu baru si ibu hamil mulai merasakan adanya low back pain. Nah, ini low back pain. Kalau e, pelvic girdle pain ini ini tempat-tempatnya yang e, mulai dirasakan yang merah-merah ini adalah tempat si ibu hamil mulai merasakan low back pain. Ya, kalau kita lihat dari e, depan dan belakang itu banyak sekali titik-titiknya. Kenapa? Karena Pelvic pain ini sebenarnya lebih apa ya lebih sakit sebenarnya karena nyerinya akan terus-menerus ya berkelanjutan nyerinya sebenarnya cuma diawali pada bagian krista iliaka kemudian bagian panggul tetapi ketika dia sudah parah itu akan sampai ke bagian paha ya sampai ke bagian eh, lutut ya nah sampai ke bagian lutut. Tapi tidak sampai ke bagian e, kaki. Nah, ini adalah tempat-tempat atau area-area yang biasa dirasakan oleh seorang ibu ketika mengalami pelvic pain. Ada juga beberapa referensi yang menyatakan bahwa. E, Sebenarnya pelvic pain ini tidak terlalu mengganggu pada saat kehamilan. Sama-sama saja sebenarnya mengganggunya karena ketika seorang ibu mengalami nyeri, efeknya dia menjadi tidak nyaman, tidurnya terganggu sehingga menyebabkan si ibunya menjadi stres. Nah, karena stres ini yang kita takutkan terjadi pada ibu hamil. Nah, ada yang menyatakan bahwa pelvic pain ini akan lebih sering terjadi itu pada ibu postpartum. Tetapi ketika dicari lagi referensinya saya menemukan bahwa pada ibu hamil prevalensinya lebih sering terjadi pada ibu daripada pada ibu postpartum dan derajat nyerinya yang dirasakan oleh si ibu juga lebih tinggi pada ibu eh, hamil daripada ibu postpartum. Nah, tadi si peneliti sudah membahas tentang penyebab ya. Kalau kita bahas tentang penyebab, ini mungkin kita sudah tahu semua ya eh, penambahan berat badan sehingga tertekannya eh, pembuluh darah dan uh, pembuluh darah pada pada bagian panggul sehingga menyebabkan uh, si ibunya juga mengalami low back pain dan pelvic pain. Kemudian pertambahan berat badan juga menyebabkan uh, dukungan tulang belakang menjadi berkurang. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya low back pain tadi. Kemudian yang kedua uh, perubahan pada postur ya. Kalau pada saat hamil berarti kan postur si ibu akan mulai berubah seiring dengan perubahan pusat gravitasinya. Nah, sehingga menyebabkan si ibunya menyesuaikan posturnya, postur tubuhnya dengan pusat gravitasi tadi sehingga punggung bagian bawahnya menjadi stres ya, menjadi tertekan gitu ya, sehingga menyebabkanlah terjadinya low back pain. Ada juga yang berspekulasi bahwa adanya masa separation seiring dengan apa ya, perkembangan uterus sehingga otot uh, rektus abdominalis itu menyebabkan yang awalnya kan kalau otot rektus abdominalis dia ada dua layer sheet kalau dia berkembang uh, dia sheetnya tadi jadi stretch ya jadi meregang sehingga itu yang menyebabkan terjadinya low back pain yang terakhir adalah adanya hormonal change ya, perubahan hormon perubahan hormon ini berkaitan dengan adanya produksi hormon relaksin pada saat kehamilan sehingga ligamentum-ligamentum pada uh, panggul dan sendi juga menjadi sedikit eh, meregang ya. Meregang dia sehingga menyebabkan tidak stabil dan terjadilah nyeri. Nah, jadi empat inilah yang menyebabkan keluhan umum-keluhan umum yang dirasakan oleh ibu tadi. Nah, kalau kita menghubungkan antara empat penyebab ini dengan manual terapi yang dilakukan ya mulai dari massage tadi ya, kemudian chiropractic osteopatik Sebenarnya yang yang berusaha dilakukan dalam manual terapi itu adalah mem, apa yang membuat stres pada tulang belakang tadi menjadi berkurang ya sehingga menyebabkan uh, tulang uh, si punggung dan abdomen menjadi lebih kuat ya ketika si ibu mendapatkan masa tadi, ya atau osteopati atau chiropraktis stres di tulang belakangnya akan menjadi berkurang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hormon serotonin ya ketika hormon happy ini dihasilkan oleh tubuh ya kita peneliti berasumsi bahwa nyeri akan berkurang ya ketika hormon serotonin biasanya kalau serotonin kan salah satu neurotransmitter lainnya ada dopamin juga ya sehingga hormon-hormon happy lain juga bertambah dia sehingga akhirnya si nyeri yang dirasakan ibu tadi juga berkurang. Kemudian Efek yang terakhir dari manual terapi ini adalah adanya efek analgetik dari pijat, tetapi efek analgetik pijat ini berhubungan dengan adanya teori gate control yang mungkin sama-sama kita sudah ketahui tentang teori gate control pada nyeri. Nah, jadi walaupun kita tahu tadi mulai dari definisi, kemudian etiologi, kemudian dari bagaimana efek manual terapis ini terhadap pengurangan e, rasa nyeri tadi, tetapi tetap saja e, dari yang telah kita baca tadi masih sangat sedikit penelitian yang bisa kita lakukan atau penelitian yang bisa direview ketika ini e, boleh atau bisa kita angkat sebagai sebuah praktik berbasis bukti ya. Jadi tugas kita semua ya ini saya mengajak juga tugas kita semua bagi bidan-bidan adalah mari kita melakukan penelitian tetapi dengan kualitas penelitian yang lebih bagus ya maksud kualitas penelitian yang lebih bagus adalah ketika sebuah penelitian mau di systematic review atau di meta analisis itu berarti penelitian yang akan kita lakukan itu harus memenuhi kriteria RCT dengan resiko bias yang sangat kecil ya jadi uji harus uji klinis, kemudian harus acak, harus ada kelompok kontrolnya, harus kita kurangi berbagai resiko biasnya. Sehingga Ketika kita sudah berusaha melakukan penelitian seperti ini, akhirnya mungkin akan semakin banyak reviewer-reviewer yang bisa melakukan systematic review dan meta-analysis. Sehingga, ketika mereka mau mencari artikel-artikel yang sudah dipublish, kemudian dengan bentuknya RCT, itu sudah banyak penelitian yang berkualitas. Kemudian, saya mengajak juga jangan sampai berhenti cuma sampai di penelitian. Nah, itu yang 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 sering terjadi ke kita ya, ke kita semua. Kita selalu berhenti di penelitian, tetapi tidak melanjutkan pada proses publikasi. Nah, jadi alangkah lebih baik uh, kita melakukan penelitian sebenarnya ini selalu saya sampaikan juga mungkin ya ketika kita uh, berada di webinar-webinar uh, ketika kita melakukan penelitian kita maunya bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana caranya supaya bermanfaat bagi orang banyak adalah dengan jangan sampai stopnya di penelitian saja, tapi juga kita publikasikan, kita bagikanlah hasil ini bagi orang banyak dengan bentuk publikasi, sehingga orang bisa baca, orang bisa review kembali, orang bisa lakukan penelitian yang lebih lanjut yang lebih baik, sehingga si penelitian kita ini memang benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi orang banyak. ya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada telah jurnal kita pada pagi hari ini. Saya banyak maaf, kita mungkin bisa sharing juga uh, untuk dewan panelis dan uh, para peserta. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Al Bilaal Taufik Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Bu Ayu atas penyampaian yang luar biasa terkait tentang artikel yang kita telah ah pada pagi hari ini dengan judul. The, effect, the Effectiveness of Complementary Manual Therapies for Pregnancy-Related Back and Pelvic Pain. Uh, baiklah, untuk selanjutnya sebelum kita membuka sesi diskusi untuk peserta yang ada di sini, kami mintakan dulu pendapat dan masukan dari ibu-ibu panelis. Yang pertama saya mintakan kepada Ibu Eva selaku panelis satu, kepada Ibu Eva kami persilahkan. Eh, ya baiklah uh, Bu Lady. Uh, terima kasih sebelumnya. Kedengaran Bu Lady? Uh, kedengaran Lady. Terima kasih sebelumnya atas uh, undangan untuk menjadi panelis ini. Uh, saya sangat uh, merasa dihargai karena ini dan uh, memberikan apresiasi yang uh, positif untuk S1 Kebidanan uh, Institut Kesehatan Prima Nusantara yang telah menggagas untuk melakukan uh, ini apa tadi MMC ya apa Midwifery Science Session yeah, Midwifery Science uh, uh, Science Session, Session. ya yeah. yeah. Bu Desi terima kasih Bu Desi udah uh, membuat uh, warna uh, memang betul betul pendidikan ya, satu kebidanan ini pendidikan profesi ini akan membawa kita menjadi satu pendidikan yang berkualitas Masa. gitu. Salah satunya itu dengan mereview berbagai jurnal-jurnal ini yang untuk ke midwifery praktisnya. nya Nah tadi terima kasih juga itu Bu Ayu itu kami sebagai ya dosennya itu baik di D3 di S2 kebidanan unan kami sangat bangga sekali ya Bu Desi Bu Ayu ya sudah menap apa membuat contoh ya bagi lulusan alumni uh, S 2 kebidanan lainnya untuk membuat satu event-event seperti ini dan ini rasanya tidak sia-sia kita kuliah uh, ber uh, <tuh> udah berapa <tuh> tahun <tuh> ya di, terutama di mata kuliah kajian asuhan kebidanan yang selalu uh, kita juga ini kan untuk mereview jurnal itu saya lihat banyak perkembangannya itu setelah um, apa namanya? Setelah tamat, justru banyak perkembangannya yang saya dapat. Saya bisa lihat tadi, bisa nilai tadi. Benar yang Bu Ayu bilang tadi bahwa untuk mereview, sebenarnya kita itu mereview how to review meta analisis, gitu kan? Jurnal-jurnal kebidanan ya yang kita di sini isunya. Ini mungkin juga ada kontribusi Bu Lady juga, ini ya. Saya lihat isunya itu karena di bidan muda bergerak itu kan juga selalu diinikan ya isunya itu adalah uh, low back pain in pregnancy ya low back pain in pregnancy kita di samping tahu bahwa ini juga ada jurnalnya di pubmed ya bahwa ini adalah memang uh, karena tadi sudah dijelaskan Bu Ayu karena perubahan-perubahan fisiologi ada hormon relaxin uh, relaxin uh, serum level ini kan di hormon-hormon karena ada juga aktivitas selama kehamilan ya walaupun ada di beberapa penelitian itu kurang bermakna gitu kan tapi diyakinkan untuk faktor risiko terjadinya low back pain. Nah kalau kita lihat tadi mulai dari telah awal tadi saya lihat ya masukan saya itu Uh, jurnal ini sebenarnya memang um, mereviewnya sudah baik, ya uh, cara cara beliau-beliau yang sana itu sudah baik. Uh, oh ya, saya juga apresiasi tadi Prof Sudown. Ternyata Bu Ayu sudah ikutin the normal part yang ada yeah. di ICM, ya. Mereka yeah, yeah. beliau pakai the normal part, gitu kan. Nah ini uh, tadi udah write your protocol method yang mereka lakukan sudah menulis. Bagaimana protokolnya? Tadi yang sudah dia pakai adalah kohren guideline ya. Nah, ada prima guideline, kan? Ada iya. juga, dan kita mereview berapa, seberapa pentingnya kita membaca ini, gitu kan? Is essential reading before starting, gitu kan? Nah, ini karena itu tadi umumnya prevalensinya berapa, tuh Bu Ayu, pada ibu hamil. Iya, kan? Mungkin itu yeah. yang berada di luar negeri dulu. Nah, ini juga yeah. memang support untuk kita. Bagaimana di Indonesia gitu, dengan ibunya yang aktivitasnya sangat luar biasa. Walaupun hamil, dia juga cari nafkah, dia juga kerja rumah tangga gitu. Jadi high activity ya, di rumahnya itu dia terlalu banyak uh, aktivitas gitu. Nah, ini juga perlu kita teliti. Dan juga mungkin nanti bisa direview tadi di meta analisis oleh negara lain, itu kan baru di Eropa yang kehidupannya yeah. mungkin lebih nyaman gitu kan. Nah, di Indonesia juga belum tentu seperti itu gitu. Jadi, uh, juga uh, tadi udah dilakukan uh, menurut aturannya, yaitu uh, untuk sistematik review, mereviewnya, yaitu dilihat juga medical eligibility nya uh, Terus, inclusion kriterianya hanya masukkan saya. Kalau saya mengkritik jurnal ini tadi, kan banyak belum di ini ya, Bu Ayu? Ya, mm. kalau dia, misalnya, dia RCT, saya rasa yang kurangnya itu berada di inclusion monitoring. kriteria Bu Ayu, karena dia seluruh ibu hamil tadi, ya, yang berada di usia kehamilan 22 yeah. sampai dua minggu, tiga, yeah. dua 32 dua ya. puluh Jadi uh, tiga, dua semua iya, usia, semua, usia, semua usia, gitu kan? Nah, harusnya ya sesuai dengan kita lihat juga uh, apa namanya atau fisiologinya, ya mekanismenya, gitu terjadinya low back pain, faktor-faktor yang berhubungan dengan low back pain, dia mungkin juga sudah ada nggak Boyu? Uh, saya juga belum lihat bahwa di jurnal ini uh, ada nggak sebelumnya dia menderita penyakit low back pain. Yeah. Jadi kalau ini harusnya diexclude ya gitu. Ya, dan jadi terapi tadi itu komplementer ini yang tentu mana yang baik, baik dengan pijatan maupun dengan yang lainnya, itu akan memperkuat bahwa terapi inilah sebenarnya yang memberikan efek gitu ke low back pain ini gitu. Ya, jadi partisipannya sebaiknya karakteristiknya itu berat badan karena obesitas itu juga merupakan faktor risiko gitu tadi. Jadi sebenarnya di sini adalah kriteria inklusinya. Memang pertama-tama kalau dia meta analisis pada saat di inclusion kriterianya kita lihat apa saja yang dimasukkan sesuai dengan dengan fisiologi dan patofisiologinya gitu kan. Nah, sehingga tidak ada terjadi sebelumnya mungkin ditanya no disease of trauma gitu. Jadi ini sebagai masukan bagi kita untuk kita melakukan penelitian lebih lanjut ya Bu Ayu ya ha, penelitian lebih lanjut supaya tidak mengulang apa-apa yang terjadi kekurangan yang ada yang disebutkan Bu Ayu tadi itu tidak kita ulang malah kita masukkan sekarang uh, kriteria inklusinya dan eksklusinya yang mana ya sehingga uh, ada juga ini saya lihat baca di jurnal ada pregnancy immobility index nah Jadi, ini diukur dulu. Sebenarnya, ada pregnancy immobility atau PMI, namanya PMI. Ya, yeah. PMI ya, yeah. terus ini akan sangat berhubungan ke kualitas hidup. Nah, jadi kita identifikasi tipe dari partisipannya tadi yang kurang kemudian intervensinya sudah baik saya rasa kemudian nah. ke, tadi kalau ngelihat ini comparisonnya dia membandingkan ya. dengan uh, yang okay. yang ini ya yang apa uh, komplementer menggunakan pijat dengan yang tidak ya yang kontrolnya, kontrolnya ya, Bu Iya Bu. Kontrolnya ah. tidak Bu. Iya, kemudian outcome-nya serta studies-nya gitu. Itu sudah ini. Hmm. Saya mengerti cuman yang dikritik inklusi eksklusi sehingga Tadi dia supaya bias, biasnya supaya kecil gitu kan, karena ini penelitian ACT sehingga dia akan memperkuat uh, relatif risknya, gitu eh, faktor risikonya gitu yang se sehingga yang akan kita dapatkan nilai RR-nya kan gitu. Ya. Nah, kemudian tipe dari partisipan tadi ada penyakit, karakteristiknya faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia seks usia, seks, dan etnis, gitu ya. Ternyata etnis sangat penting di sini, Bu. Ya kan? Ya. Nah, kemudian apakah dia di, letting, di setting komunitas, dan ini kita setting komunitas ya, Bu, ya, karena dia uh, pasiennya di ini. Nah, mungkin ini sebagai perbandingan untuk terus siapa yang mendiagnosis low back pain tersebut, gitu. Ada, rasanya ada di jurnalnya, ya. Bu Ayu ya? untuk yang mendiagnosisnya, kalau hmm. lihat dari tabel resultnya bu, itu tidak nah. disebutkan. Tidak disebutkan di sana. Tetapi hmm. saya coba buka kemarin salah satu jurnal yang jadi referensi dalam systematic review ini bu, ya. itu ternyata mereka memang ada ada cara hmm. untuk membedakan. Soalnya kadang-kadang untuk membedakan antara low back pain dengan pelvic pain itu kadang-kadang juga tidak ter tidak go standar. Tidak. Oh, Sehingga yeah. Ada satu jurnal yang memang sudah go standar hmm. mereka membuat atau mendiagnosis apakah ini low back pain atau pelvic, pelvic, pelvic pain. pain. Di sistem aktif review ini sudah tidak disebutkan, Bu. Tapi ketika yeah. saya ya, saya buka salah satu referensinya itu memang sudah yeah. standar dia me, uh, melakukan pembedaannya. Iya ya, yeah. ya kan? yeah. uh, yeah. Bu Ayu nah itu mungkin pembelajaran juga bagi kita supaya kita melakukan penelitiannya betul-betul uh, uh, memang spesifik sehingga mungkin kekuatan dari komplementer tadi itu malah lebih ini ya uh, pijatan lembut yang mengeluarkan endorfin yang banyak dari suami tadi mm -hmm. ya kan apakah dipijat oleh suami itu emang sangat efektif sebenarnya tapi yeah. untuk memperkuat dari suami ini atau dari fisioterapi tadi Ya atau dari terapis tadi kan mm -hmm. uh, juga belum masih ini ya limited limited evidence ah uh, ya. evidence gitu. Nah, itu juga harus uh, kita angkat gitu. Nah, apakah maksudnya nanti ini jadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita mereviewnya gitu nanti apa bagaimana kita melakukan penelitian? Walaupun uh, ini belum bisa kita pakai kita direkomendasikannya masih lemah okay. ya kan ya masih C gitu tapi kita nanti untuk memperkuat ini, apalagi uh, di Indonesia itu banyak yang pijit-pijit kan, banyak yang ininya gitu. Nah mungkin kita uh, bisa unggulkan uh, salah satunya ya. Terus apakah ada yang seharusnya juga diekspor tadi itu uh, yang uh, saya ini kan, uh, kemudian juga saya lihat uh, di sini. Uh, apa namanya di jurnal ini ini kan kita semuanya ini juga ada bidang praktisi kan yang mendengarkan ada, bu. gitu ada bu ada ya ah, ada bidang praktisi nah ternyata jadi kalaupun dilakukan dia sebenarnya nggak ada juga efek maksudnya Tapi nggak ini. ada side effect iya mm -mm. nggak ada side effect ya Enggak bu ya side effect bu. nah jadi kalau menurut saya kalau ini dilakukan di praktisi itu ah, bagus juga gitu kan ah, disarankan apalagi kalau memang tadi suaminya yang diajarkan bagaimana caranya tapi sebelumnya di antenata kelas kita kan menjelaskan uh, tentang perubahan fisiologi ibu hamil gitu kan dan ketidaknyamanan yang umum yang terjadi dari perubahan fisiologi ini. Nah, di sinilah peran bidan memberikan edukasinya uh, kepada ibu hamil gitu kan uh, bagaimana cara uh, mengatasinya enggak mesti harus ke sini gitu. Nah juga uh, kalau kita lihat kalau tentang review tadi udah Bu Ayu. Cuman ke depannya gitu. <laughs> ke depannya kita sebagai praktisi gitu Bu Ayu. Tadi kan sebagai peneliti udah gitu kan bahwa ini kita sebagai bahan kajian supaya kita membuat proposal nanti uh, melakukan penelitian betul-betul menggunakan metodologi yang baik tadi kata Bu Ayu kan. Uh, saran saran itu bagus Bu Ayu untuk kita semua ya kan sehingga nanti bisa menghasilkan satu penelitian yang berkualitas dan bisa dipublish di PubMed atau di Scopus lainnya atau di Elsevier gitu kan. Nah, itu bagus tadinya. Dan untuk praktisi apa gitu untuk praktisi itu peran kita. Kalaupun ini misalnya digunakan, ini sebaiknya apalagi di zaman Covid ini silakan Ibu bikin edukasi yang memang efektif untuk memberikan edukasi selama kehamilan ini. Nah, mungkin kalau saya itu Bu Lady, anunya kritik ya. dan uh, sarannya. Kalau di jurnalnya tadi sudah, uh, ini Bu Ayu itu yang kurang, kurangnya di jurnalnya yang saya bisa. Ya, mungkin itu Bu Ayu, Bu Desi, Bu uh, Lady. Saya kembalikan ke Bu Lady. Ya. Nanti kita di oh. ada diskusinya, kan? Bu Lady, ya? ada Bu, ada Bu. Uh, terima kasih atas uh, masukan dari Bu Eva. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa kalau secara jurnal ini sudah bagus, eh, secara artikel ini sudah bagus ya Bu ya, tetapi misalnya kalau kita ke depannya ingin membuat penelitian serupa, harus kita perhatikan tentang uh, sampel atau partisipan kar karakteristiknya ya, ya Bu ya. ya, seperti itu, tingkat untuk aktivitasnya, uh. ya, untuk memperkecil biasnya Bu ya, uh. juga back pain historinya, uh. berat badan, usia, uh. dan lain-lain uh. gitu uh. ya Bu ya. ya, ya, ya. ya. Yeah. Uh. Uh, terima kasih Bu Eva untuk masukan yang luar biasa ini. Untuk selanjutnya kami lanjutkan Sama -sama. Dan uh, panelis kita yang kedua uh, kepada Ibu Desi saya persilahkan. Baik terima kasih Ibu Lady Widya sebagai moderator kita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bu Ayu. Ini luar biasa materinya hari ini Bu. Ya. Ini memang sesuai sekali dengan visi misinya S1 kebidanan. Jadi ini memang, iya. Ini jadi nah. memang ini Bu Eva sebelum kita masuk ke materi. Ini merupakan agenda rutin Fakultas Kebidanan, Bu, Sudah yeah. lebih kurang 6, 6 bulan itu. Ya, yeah, uh, bagus nah. Iya, eksekutifnya uh, yeah. itu Ibu Indah yang memang uh. luar biasa juga dalam penelitian karena ya 24 jam dia bersama orang peneliti gitu peneliti ya. <laughs> Jadi kebetulan oh, iya, iya, ya bakal. pendampingnya Ketua LPPM-nya <laughs> jadi enggak yeah. mau ketinggalan juga gitu ya yeah, Iya ya bagus. Nah, uh, jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa ya Bu uh, semangat lagi bagi kita-kita terutama ibu-ibu dosen. Hmm. Yeah. Jadi tujuan kita sebenarnya ini uh, agar kita update terus Bu dengan bahan yeah. ajar baik dosen kemudian Betul terus dengan riset-riset gitu. Ya, betul, ya. Jadi jangan karena karena selama ini kita seperti menaraga terutama sebagai seorang peneliti di mana kita sibuk dengan mencari peluang, mencari apa hibah-hibah yang tujuannya adalah untuk finansial dosen tetapi tidak memberikan efek yang baik kepada masyarakat. Nah, jadi dengan adanya salah satu telah AI ini kita bisa memang melihat karena kalau memang di jurnal-jurnal yang sudah di telah itu apalagi jurnal-jurnal yang atau artikel mm. yang sudah dipublish yang di luar yang memang mm. sudah terindek itu memang memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Iya. Yeah. Nah berbanding I... terbalik dengan mm. kita bu, kalau kita yeah. di Indonesia mm. artikelnya sangat banyak, jurnalnya sangat banyak. Malahan dosen ditargetkan setiap semester satu Jurnal atau satu yeah. artikel, tapi tidak mampu, di tidak mampu Kualitas. bersaingnya gitu, ah, yeah, yeah. Nah, seperti itu. jadi ini salah satu tujuannya. Yeah. Mungkin itu bu Eva dan ibu-ibu yang lain. Kalau tadi bu Eva yeah. mungkin uh, lebih ke review jurnal, ya, yeah. yeah. sistematik reviewnya karena beliau, Bu Eva, ini sangat... Biasanya nah, dalam riset, kita banyak belajar dari beliau, Bu Eva juga dosen kita. Mungkin hmm. kalau saya lebih ke kontennya Bu Ayu, ya. konten dari uh, jurnal atau artikel ini tadi terkait dengan LBP dan PGP. Nah saya tertarik tadi dalam risetnya itu bahwasannya uh, melibatkan suami dalam melakukan ini, melakukan pijat ini ya. Nah, tapi tidak disebutkan di sini apa uh, ini mungkin biasnya kali Bu Ayu, karena dengan adanya suami yang melakukan pemijatan itu secara otomatis itu ada efek lain yang ditimbulkan gitu Bu. Kalau untuk yang LBP dan uh, PGP ini kan kalau kita lihat lebih kepada sarafnya yang yang diutamakan ya Bu ya. Nah, tetapi kalau tadi dari hasilnya itu yang efektif adalah justru yang dilakukan oleh suami sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau suami yang melakukan pemijatan itu otomatis ada hormon lain yang akan dirilis, yaitu adalah hormon endorfin dan kemudian juga bisa hormon oksitosin. Karena eh, efek dari hormon oksitosin itu yang mungkin dalam kegiatan webinar atau kegiatan-kegiatan lain mungkin di sini juga ada mahasiswa kita Uh, bahwasanya efek dari oksitosin atau oksitosin itu dikenal juga dengan hormon cinta ya. Jadi kalau saya sering menyebutnya hormon oksitosin itu memang hormon cinta. Kenapa? Karena dengan hormon oksitosin ini akan merilis uh, perasaan ingin disayangi, ingin diperhatikan, ingin dipeluk, ingin di uh, ya dekat suami lah gitu. Nah sekarang dalam pijat ini yang melakukan pijatan adalah suami. Nah itu belum terlihat di di apa di tidak menyinggung sedikit pun tentang itu dalam dalam artikel tadi Bu Ayu. Mungkin eh, biar lebih bisa terjawab kalau bisa nanti silakan Bu Ayu langsung sharing. Yang kedua adalah eh, terkait ini Bu Ayu. Eh, mungkin yang audien kita atau partisipan kita adalah eh, tidak hanya dosen, tidak aja periset di sini. Terima kasih juga ini saya lihat dosen-dosen juga banyak ikut baik di Zoom atau di YouTube di karena ada juga nih dosen mulai dari Poltekes, Kemenkes, Kendari ya dari Stikes Yarsi, dari Riau, dari Rumah Sakit Riau juga ikut nih saya lihat terima kasih atensinya. Nah, jadi sehubungan dengan itu karena yang hadir juga tidak hanya dosen tapi juga parti, apa dari bidang praktisi, mungkin Bu Ayu lebih bisa me, karena dari kalau tadi lihat dari telaahnya Bu Eva, saya rasa ini jurnalnya sudah luar biasa dan bisa kita terima. Nah, artikelnya, tapi bisa nggak lebih dikonkretkan lagi bagaimana prosedur dari pijat ini. Nah, sehingga nanti kita bisa langsung mempraktekkan karena seperti yang dilihat tadi bahwasanya ini tanpa side effect ya. Nah, kemudian ini jadi, kalau bisa, nanti Bu Ayu lebih mengulas sedikit lagi. Berapa lama ini dilakukan pemijatan? Titiknya seperti apa? Durasinya seperti apa? Dan kemudian ini dilakukan di kala berapa, gitu ya? Karena eh, ini belum, belum tergambar tadi, mungkin karena waktu kita yang cukup terbatas. Nah, karena memang eh, ini jangan juga salah persepsi, nanti kenapa harus kita sampaikan teknik dan caranya, dan eh, bagaimana eh, efeknya secara jelas, regulasi miringnya itu juga seperti apa? Jangan nanti dikira seperti yang sampaikan Bu Eva apa beda pijat ini dengan dukun yang pijat. Jadi, jadi disitulah kelihatan memang ini ilmiahnya gitu. Nah, karena memang untuk kita ketahui semua WHO juga ada sembilan rekomendasi tentang esensial physical resource yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Jadi kalau yang untuk persalinan itu ada sembilan yang pertama adalah continuity of care-nya, respectful labor and childbirth care-nya, kemudian emotional support from a company of choice, kemudian efektivitas komunikasi, dan salah satu dari yang sembilan itu adalah pain relief strategi. Jadi jangan disalahartikan nanti bahwasannya ini bukan kerjaan bidan, tapi ini merupakan salah satu rekomendasi dari WHO untuk bidan, karena dari sembilan itu adalah salah satunya pain relief strategi, ya strategi salah satunya yang memang seperti ini kemudian termasuk mobility labor dan posisi dalam kelahiran itu juga termasuk dari rekomendasi WHO jadi mungkin Bu Ayu kesimpulannya itu bagi saya sih sedikit saja jadi bisa nggak dilihatkan mungkin ada di bagian dalam isinya karena keterbatasan waktu tidak dibahas tentang pendampingan suami ini terkait hormon-hormon lain yang akan dirilis. Nah, kemudian yang terakhir adalah banyak persepsi di masyarakat hmm. ataupun di ibu bidan bahwasanya dalam persalinan itu yang di yang dicari adalah nyerinya, adalah sakitnya. Nah, sekarang kita mengurangi rasa sakitnya seperti itu. Nah, sekarang mungkin yang harus dijelaskan lagi adalah apakah ini mengurangi sensasi nyerinya yang dirasakan oleh si ibu, tapi penekanan saraf itu terjadi karena bagaimanapun saraf itu harus ditekan karena si janin harus lahir melewati yang tadi jalan lahir tadi termasuk lomba dan yang penekanan saraf-saraf itu. Nah, apakah ini yang di yang dikurangi sensasi nyerinya ataukah ini memang memang sensasi nyerinya itu memang dikurangi nah nanti bagaimana dengan ilmu yang sudah kita terima bahwasanya nyeri persalinan itu memang ada gitu yang kita terima selama ini ilmunya. Nah, ini mungkin bisa lebih di, dijelaskan lagi Bu Ayu sebelum kita masuk ke forum diskusi, biar nanti ketika audien kita atau partisipan bertanya, kita sudah jelas konkret dan nyatanya. Itu mungkin dari saya, kalau untuk bagaimana reviewnya segala macamnya, how to review meta-analisis dan lain sudah dijelaskan oleh Bu Eva. Intinya kalau Bu Eva sudah menerima ini saya percaya, bahasanya ini bagus untuk kita kembangkan. Oke, dan menjadi rekomendasi untuk riset-riset selanjutnya. Mungkin itu sadari saya ibu Lady dan mohon tanggapan lebih lanjut dari ibu Ayu. Terima kasih. Ya. Uh, terima kasih atas masukan dan tanggapan dari Bu Desi. Saya simpulkan sedikit bahwa uh, Bu Desi tadi menekankan kepada tentang keterlibatan suami dalam salah satu uh, upaya non yang dilakukan yaitu masa ya, si ibu ya. Uh, jadi nanti apakah uh, gimana keterlibatan ini tidak dijelaskan tadi secara spesifik? Uh, mungkin dari tanggapan Bu Desi dan Bu Eva tadi, uh, saya persilahkan dulu kepada Bu Ayu untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan berikutnya kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu Lady. Uh, tadi ada terima kasih banyak untuk Bu Eva dan Bu Desi atas tanggapannya terhadap. Jurnal yang sama-sama kita bahas pada pagi hari, jadi, hari ini. Jadi tadi dari Bu Eva ada dua hal yang saya uh, tangkap untuk uh, yang bisa saya tanggapi. Yang pertama adalah apakah di uh, artikel ini dijelaskan tentang berbagai variabel perancu yang Uh, bisa kita nanti supaya variabel perancu yang tidak dimasukkan oleh si peneliti di dalam berbagai uji klinisnya itu tidak bisa tidak kita ulangi kesalahannya. Ya, uh, kekurangan saya share aja. kalau jadi ketika kita baca uh, jurnal ini, hmm. itu tidak dijelaskan sebenarnya apakah uh, di sini uh, ya. jadi Mama. tidak tidak dijelaskan apakah uh, memang uh, Nah, apakah sudah ada variabel perancu atau tidak? Hmm. Apakah dimasukkan sebagai salah satu kriteria inklusi atau eksklusi di dalam pemilihan penelitiannya. Tetapi yang bisa yang bisa kita jelaskan di sini ketika kita baca metodenya nah. itu adalah ini, Bu. Nah, assessment of heterogeneity, ya. Di sini mereka membagi untuk uh, heterogenitas sampelnya itu sebagai uh, low, kemudian moderate, and substantial, kemudian considerable. Mereka pakai k-square, tapi yang menjadi kekurangannya adalah tidak dibahas uh, kriteria low itu seperti Kriterian. apa. Nah itu, Bu. Kriteria low-nya seperti apa, moderate-nya seperti apa, substansinya seperti apa. Ketika... Uh, Ketika lihat uh, tabel resultnya yang dengan uh, toolnya Cochrane, itu juga uh, untuk partisipannya tidak dijelaskan apakah uh, si sampel yang telah dipilih ini ada kriteria inklusinya seperti apa dan bagaimana. Itu juga tidak dijelaskan, sehingga kita juga tidak bisa me melihat jauh lebih banyak. Mungkin kalau kita mau, mungkin bisa kita lihat satu-satu ke berbagai penelitian ya, ini yang uh, jurnal ya. tadi, ya Bu Ayu, di ya, sering, Bu. Lihat lagi. Ya, kita lihat lagi uh, referensi yang 10 artikel tadi mungkin 10 ya? Ya, ya. ada 10 artikel tadi supaya kita bisa lebih uh, melihat apakah di sini uh, itu mereka membuat kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, kemudian untuk uh, ada satu jurnal yang saya ambil Bu, yang untuk partner saya share ya, Bu ya. Yeah. nah nah ini yang jurnal uh, yang menjelaskan bahwa partner deliver message itu lebih efektif daripada usual care tadi jadi yeah. uh, pijat yang dilakukan oleh pasangan itu katanya lebih efektif uh, nah di sini juga kalau kita melihat uh, karakteristik ya karakteristik uh, sampelnya itu uh, mereka kalau di sini mengambil partisipannya kan memang ibu hamil ya hmm. ibu hamil dengan usia kehamilannya 29,2. rata-rata dua minggu ya rata-ratanya. Kemudian kalau kita lihat dari empat jenis ini, yang pertama mereka melihat karakteristiknya adalah dengan nyerinya. Nyerinya hmm. itu mereka ambil dari 0 sampai 10, kemudian Quality of life mereka ambil sebagai salah satu kriteria inklusi. Ya. Kemudian uh, kalau pasien yang sudah dengan uh, pasien dengan kronik low back pain juga hmm. dilihat lagi sebagai karakteristik sampel. Kemudian mereka juga, juga melihat level atau tingkatan kecemasan. Ya kemudian tentang lifestyle juga. Jadi memang uh, ini sebagai contoh aja satu penelitian mereka tidak membahas Satupun yang tentang apakah ada sebelumnya mengalami low back pain atau obesitas, tidak ada kriteria-kriteria yang mungkin akan menjadi variabel perancu. Mungkin tadi sesuai dengan sarannya dari Bu Eva bahwa ini mungkin kesalahan yang mungkin jangan sampai kita ulangi lagi seperti itu, ya Bu. Supaya, penelitian, ya, di penelitian selanjutnya, kalau kita melakukan penelitian, jangan sampai ini kita ulangi kesalahannya. Nah, kemudian untuk ya, praktisi tadi Bu Eva menyampaikan. Karena di sini kita nggak cuma dosen, praktisi, saya rasa lebih gampang ya Bu kalau praktisi melakukan mau melakukan penelitian karena mereka punya sampel yang lebih dekat dengan mereka. Kalau kita dosen harus meluangkan waktu benar-benar gitu mau ke lapangan, mau ke, ketemu sama sampel. Nah, karena banyak bidang praktisi di sini itu akan lebih gampang sebenarnya untuk ibu-ibu kita di bidang praktisi untuk segera kalau misalnya ketemu sesuatu jurnal yang yang bagus seperti ini udah punya rekomendasinya untuk melakukan peniten yang lebih baik apa hmm. salahnya kita mengambil peluang itu sedangkan kita ketemu ibu hamil setiap hari seperti itu ya bu Jadi nah di itu Indonesia saran dari juga. ya di Indonesia terutama bu seperti saran dari Bu Eva tadi nah, kemudian dari Bu Desi untuk partner deliver message tadi memang untuk hasilnya itu menyatakan kalau pijat yang dilakukan oleh suami itu lebih uh, efektif ya daripada yang terapi. Uh, mungkin uh, di sini perlu saya uh, share juga ke ibu-ibu semua bahwa di penelitiannya si Burgoszewski ini itu uh, melakukan penelitiannya pada saat kelas ibu atau antenatal kelas. Jadi uh, pijat yang dilakukan oleh suaminya itu dilakukan pada saat kelas ibu uh, dengan 8 sampai 10 sesi. Jadi walaupun suami yang melakukan tetapi tetap uh, didampingi oleh bidan si uh, sebagai fasilitator kelas ibunya. Jadi memang uh, walaupun si, memang kenapa dibilang akhirnya uh, efektif lebih efektif yang dilakukan oleh suami ya Hubungannya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desi. Hormon cintanya meluap-luap, ya, gitu ya? Jadi, karena udah cinta sama suami, dipijat lagi karena low back pain-nya. Ya, hormon cintanya menjadi meluap-luap sehingga menyebabkan si low back pain-nya jadi berpenghuni. Nah, kemudian tadi hubungannya mungkin dengan nyeri, ya. E, mungkin untuk e, sampel, ya, untuk sampel itu di sini ibu hamil, bukan ibu bersalin. Jadi, memang karena ibu ber, ibu hamil jadi mungkin tidak ada hubungannya dengan nanti dengan ibu bersalinnya. Karena memang di penelitian ini <coughs> di penelitian ini dibatasilah dibatasi untuk usia kehamilannya itu sampai pada usia kehamilan 30 minggu. Jadi memang e, si ibunya pada saat mereka benar-benar merasakan nyeri yang e, low back pain-nya sehingga ketidaknyamanan yang kita bilang umum ini itu bisa kita kurangi dengan Pijat yang kita berikan kepada si ibu, apalagi pijatnya diberikan oleh si suami, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari penelitian ini. Kemudian untuk uh, masa nah untuk masa yang diberikan uh, kepada ibu hamil untuk mengurangi low back pain ini, kalau dari penelitian ini tidak dijelaskan. Kalau dari systematic review yang dijelaskan oleh si uh, oleh hall ini, itu tidak dijelaskan sama sekali bagaimana pijatnya dilakukan, ya. Tadi cuma dijelaskan pokoknya pijatnya uh, dilakukan pada jaringan tisu. Saya kemarin co coba juga menjadi uh, sumber bagaimana melakukan pijatnya tersebut, ya bagaimana melakukan pijatnya. Karena kalau kita seperti yang disampaikan tadi, pijat itu tidak bisa sembarangan kita lakukan. ya Ini adalah salah satu sumber yang saya ambil. Kalau dari jurnalnya si uh, antena kampus tadi, si yang dari Poland tadi itu tidak dijelaskan sama sekali bagaimana mereka melakukan massasnya. Nah, tetapi di jurnal yang satu ini saya menemukan bagaimana melakukan massas untuk ibu dengan low back pain ya. Jadi di sini melakukan mereka menyatakan bahwa ada 12 ya, ada 12 sesi, satu sesinya terdiri dari 30 menit ya. Jadi memang tidak sembarangan Sebelum melakukan sesi pijat ini, itu mereka memang, memang harus ada konsultasi medis terlebih dahulu untuk menentukan apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Kemudian seperti biasa mungkin ini dengan lubrikan ya dengan dengan baby oil sebelum menyentuh langsung permukaan tubuh ibu, ya. Kemudian, nah. Nah ini mungkin yang bisa saya highlight ya sebentar nah. eh, Si pemas tadi atau baby oil tadi kita kita letakkan pada tangan terapis kemudian kita tekankan pada jaringan atau area yang si ibu rasakan tadi nyeri tadi kita saya mungkin sudah men-share eh, Daerah-daerah atau area yang dirasakan pada low back pain atau perfigure low pain nanti kita melakukan stroke-nya itu di sini. Kemudian ada angle-nya di sini ya. Mungkin ini kita memang harus belajar terlebih dahulu ya. Ada angle-nya antara uh, lengan bagian bawah dengan jaringan atau kulit yang akan kita lakukan pressure, uh, angle-nya atau sudutnya tidak boleh uh, harusnya lebih uh, kurang dari 45 derajat. Nah, dari berbagai uh, jurnal yang saya cari ya cuman ini yang mungkin menjelaskan tentang bagaimana melakukan uh, melakukan uh, massage kepada bagian low back pain atau perfect girdle pain tadi. Dari jurnalnya sendiri atau dari sistematik reviewnya sendiri setelah saya cari, itu memang tidak menjelaskan tentang bagaimana pijat ini dilakukan seperti itu. Ya, eh, uh, seperti yang mungkin ini ibu-ibu uh, juga tahu banyak mahasiswa di sini ibu-ibu uh, yang sudah melakukan pelatihan sebelumnya Nah, itu walaupun pelatihannya itu memang sudah kita lakukan, tetapi ketika kita mau uh, melakukan pelatihan dengan uh, jenis tertentu atau karakteristik ke, uh, pasien tertentu, tetap kita tetap harus kembali mengulang, gitu ya. Kemudian kembali refreshing kembali karena uh, semakin ketika tangan ini sudah lama tidak menyentuh, ya, kita sudah lama tidak melakukan pijatan, kita sudah lupa juga pressure-nya mau seberapa banyak, kemudian penekanannya seberapa banyak, itu memang harus diperhatikan kembali. Uh, mungkin itu yang bisa saya uh, jawab dari pertanyaan maupun masukan dari dua panelis kita pada uh, si siang hari ini, Ibu Eva dan Ibu Desi. Saya kembalikan lagi ke Ibu Lady. Yeah. Uh, terima kasih Bu Ayu yang sudah menyampaikan uh, kualifikasi, masukan dan penjelasan terkait tentang mm, terkait dengan masukan da dan tanggapan dari panelis kita. Uh, untuk selanjutnya saya mintakan kepada Ibu Desi dan Ibu Eva bagaimana atas uh, kualifikasi dan penjelasan dari Bu Ayu. Uh, ya baiklah. Uh, ini Bu Ayu sebenarnya sudah mencari juga kan tadi ada 10 artikel itu bagus juga masukan Bu Ayu tadi. Ya kita sebagai pendengar, partisipan hari ini mungkin kita bukan hanya sampai diharapkan bukan hanya sampai di pertemuan ini kita berhentinya untuk mempelajari jurnal ini, mereview ini tapi kita juga lanjutkan lagi ya. Untuk melihat tadi Bu Ayu sudah ada ada satu yang mudah tentang tekniknya. Teknik cara message-nya di kan tadi nah ini saran saya kita cari kembali nanti uh, sepuluhnya lagi sepuluh itu semuanya kita review dan ada juga uh, melahirkan nanti memang uh, dari sini ada yang berpikir dari partisipan sebanyak alhamdulillah udah 59 ini ada yang berpikir untuk meneliti gitu kan meneliti ini apalagi tadi bidang-bidang praktek ya Bu Ayu ya mungkin kerjasama Bu Ayu dengan sini, Bu. Uh, institusi Ya bidang praktek ini dengan institusi nanti kita collecting datanya dari bidang-bidang praktek, gitu kan. Dan uh, saya rasa uh, kita nggak sampai di sini. Saran saya yang dikorefleksi Bu Ayu sudah uh, bagus tadi kan, Anunya masukan uh, ininya pemaparannya enggak sehingga uh, partisipan juga uh, lebih jelas ya untuk uh, melakukan. Tindakan lanjut daripada setelah ikut diskusi hari ini, ya. nah, saran saya juga satu lagi. Saran saya untuk ini, karena ini bagus, kita selalu ada tadi midwifery, science session, uh, science session, science Season ya uh, juga nanti. Science. Mungkin uh, karena ini juga nanti ke berapa tahun lagi, nanti akan ada profesinya uh, yang sudah profesi, gitu kan? Pendidikan profesi, satu lagi adalah. Uh, mereview guideline. Guideline ini yang untuk pregnancy-nya, childbirth-nya, postpartum care-nya itu selama ini kita tuh kan beda-beda kan gitu. Di sendiri kan eh uh, ini uh, satu institusi guideline-nya beda. Inilah beda lagi. Sehingga pada saat uji kompetensi, nah ini yang membuat bingung mahasiswa. Sebenarnya mana yang paling tepat? Nah, kalau kita review seperti ini yang paling tepat sesuai dengan yang sudah di meta analisis gitu kan. Wah, ini sangat ini sekali gitu. Untuk saya mengapresiasi sekali uh, kegiatannya hari ini. Ya. Udah udah dua jempolnya untuk Ibu Ayu. Ibu. <tuh>. Terima kasih Jadi kita memang melihatkan bagaimana satu uh, pendidikan profesi itu berkembang ya. Uh, mudah-mudahan kedepannya depannya uh, bisa mengundang Prof sudan tadi Ya mudah sih. Siap, <laughs> Amin, siap Bu. Bu. Amin. Mudah-mudahan terus <laughs> daunnya berkenan ya Bu. Ya, <laughs> untuk webinar kan sekarang webinar kan bisa, kan itu lebih lagi lagi gitu. Jadi sehingga ibu-ibu yang praktek juga yang dosen sendiri update kita ilmunya terus karena kita selalu kekurangan ilmu, haus ilmu terus. Tadi filosofi Pak ada apa rektor ya Pak Fauzi tadi, Pak wakil rektor. Ah wakil rektor tadi bagus gitu, makin banyak ilmunya kita tidak boleh sombong, malah kita harus ah, makin belajar. tadi ada filosofinya nggak apa? Saya Tapi itulah. lah. <laughs> ya Bu Desi, Bu Ayu sampai sini ya silakan akan dikembalikan lagi kepada Bu Lady. Uh, terima kasih Bu Eva atas klarifikasinya. Uh, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu peserta yang mungkin ada ingin ditanyakan, ada ingin didiskusikan, silakan mohon langsung di chat di uh, room di Zoom chatnya, atau bisa juga melalui tanya langsung ke Bu Ayu melalui Raise Hand lebih dahulu. Uh, sebelumnya saya juga melanjutkan kepada Bu Desi, bagaimana tanggapannya atas penjelasan dari Bu Ayu tadi, Bu? Ya terima kasih Ibu Lady. Jadi ini memang fokusnya kepada pregnansi ya, bukan kepada ya, kepada bersalinnya. Uh, tapi ini jadi jadi krusial uh, juga jadinya Bu Ayu karena ada beberapa titik-titik yang memang tidak boleh disentuh sama sekali untuk ibu hamil karena disentuh saja titik itu bisa menyimpulkan kontraksi. Dan tadi memang di daerahnya daerah pelvic juga ya karena ada ya ini memang untuk uh, perlu penjelasan lebih lanjut. Tadi Bu Ayu sudah berusaha. Karena si penelitinya tidak menjelaskan bagaimana prosedur pijatnya, tapi bagi yang sudah pelatihan ini, terutama alumni prima, ini saya yakin sudah hafal titik-titik yang memang tidak boleh disentuh. Itu di daerah pundak, kemudian ada di daerah lumbal, ini ada titik yang memang tidak boleh disentuh sama sekali, kemudian di daerah lutut itu memang tidak boleh disentuh bagi ibu hamil, karena itu adalah titik-titik yang bisa merilis hormon. Hormon yang yang akan berhubungan dengan kontraksi pada persalinan. Untuk yang lain tadi, saya, saya apresiasi Bu Ayu sudah berusaha, walaupun si penelitinya tidak menjelaskan bagaimana prosedurnya, dan Bu Ayu sudah berusaha mencari uh, dalam waktu yang singkat. Ya, bagaimana kira-kira teknik-tekniknya? Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Bu Eva. Insya Allah, mungkin kalau ini menjadi ide juga bagi kami, Bu. Terima kasih. Karena sekarang baru mungkin telaahnya artikel, kami akan kembangkan nanti uh, ke guideline-nya yang perlu kita review. Ini ya. PR bagi editor eksekutifnya ini, Bu, ya. Bu, ya. Bu Indah dan tim. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, terima, terima kasih. Terima kasih Bu Desi atas tanggapannya. Menarik tadi yang seperti yang dibilang Bu Desi tadi, misalnya kalau untuk kedepannya ada ibu-ibu di sini yang juga tertarik melanjutkan penelitian. Uh, khususnya berkaitan dengan masas atau pijit perlu diperhatikan juga ya bu ya kalau e, pada ibu hamil ada titik-titik tertentu yang harus kita hindari karena mungkin bisa merangsang terjadinya kontraksi gitu ya bu ya jadi memang harus kita mm, pelajari lebih lanjut lagi kita telaah lebih lanjut lagi sebelum kita melakukan penelitian juga nah kita lanjut ke sesi diskusi di room chat sudah ada beberapa pertanyaan yang uh, sudah di uh, berikan oleh peserta dan sebelumnya kami juga akan mengundang untuk peserta-peserta lainnya supaya eh uh, untuk menyampaikan pertanyaannya baik itu melalui chat maupun secara langsung. Saya bacakan pertanyaan yang pertama ya Bu Ayu ya. Yang pertama itu ada dari uh, Bu Indah. Ini mewakili Beberapa peserta mungkin khususnya mahasiswa juga gitu ya. Bagi penelaah artikel pemula, apa saja trik atau syarat menemukan jurnal internasional recommended untuk ditelaah gitu, ibu. silahkan Bu Ayu dijawab dulu ibu. Baik, terima kasih Bu Lady. Ya tadi ada pertanyaan dari Bu Indah tentang trik atau syarat menemukan jurnal internasional yang recommended untuk ditelaah, ya. Uh, mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya untuk uh, artikel atau penelitian yang kita bilang uh, tingkatannya paling tinggi itu adalah systematic review dan meta analisis. Jadi ketika kita me mencari uh, apa artikel atau jurnal yang mau kita telaah itu akan lebih baik kalau kita melihatnya systematic review atau meta analisis. Tetapi kekurangannya adalah kita harus meluangkan waktu kembali untuk melihat satu-satu lagi referensi yang dijadikan atau artikel yang dijadikan sebagai kriteria inklusi oleh si reviewer di systematic review ini. Karena kalau systematic review bentuknya adalah simpulan analisis dari berbagai jenis penelitian yang mereka anggap itu eligible gitu untuk dilakukan review dalam systematic review atau meta-analisis tingkatannya paling tinggi, tetapi untuk menelaah satu persatu itu memang harus kita lihat kembali ke satu-satu artikelnya supaya kita bisa baca discussionnya, kita bisa baca metodenya, sehingga kita bisa membahas juga lebih lanjut. Jadi kalau mau cari jurnal yang paling bagus untuk ditelaah ya sesama review karena ini udah telaahnya telaah gitu sesama review. kemudian kita bahas lagi bersama-sama mungkin seperti itu, uh, Bu Lady? Ya. Yeah. Jadi mungkin kalau untuk yang paling ideal untuk kita ditelah itu berarti sistematik review, ya Bu Ayu. Ya, e, mungkin begitu jawaban dari Bu Ayu ya, Bu Indah. Misalnya kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, silahkan dilanjutkan melalui raise hand terlebih dahulu atau bisa juga melalui e, kolom chat. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Siska Herlina. Ibu bisa, e, e, Ibu masih bersama kami, mungkin bisa.

Oh saya harus pak, insyaallah. Allah silakan masukkan ya Bu Siska. Ibu Direktur, pak Teguh Iya. Wave. Ini mau nanya. Eh uh, kebetulan saya kan juga ini uh, mengajar mata kuliah metodologi penelitian untuk uh, kelas uh, Ali jenjang ya, Ali jenjang dan reguler. Nah di sini kita juga ada membuat uh, telah ah jurnal ya untuk mahasiswa. Jadi kebetulan memang yang mengampu untuk mata kuliah ini adalah saya. Untuk telaah jurnal mungkin Bu Ayu, Bu Desi, atau Bu Eva mungkin bisa share tool-tool uh, yang bisa dipakai gitu untuk melakukan telah ah jurnal. Terutama yang kita jarang ketemu ini, tool yang spesifik untuk kebidanan. Nah, itu ya. biasanya kita susah ketemu nih. Karena ketemu seringnya yang untuk uh, kedokteran, Dokteran, gitu ya. ya mungkin sejumlah jurnal, jurnal kebidanan kita biasanya rekomendasinya mungkin ada sesuatu apa gitu bisa di share. Ya, terima kasih, Bu Bepa, mohon maaf. Alhamdulillah. Bu Siska, ya. apa kabar? Alhamdulillah, Ibu sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu Meta ada pensiun ya? Sudah, Bu. <laughs> Terima kasih moderator. Iya, terima kasih Bu Siska. Jadi pertanyaan Bu Siska tadi tools apa sih yang kita bisa gunakan untuk telaah jurnal gitu ya, Ibu ya. Uh, saya persilahkan kepada Ibu Ayu, Bu Desi dan Bu Eva mungkin berkomunikasi memberikan jawabannya. eh uh, dipersilahkan Ibu waktu dan tempat. Baik. Hai. Silakan uh, mungkin, Bu Ayu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Hai, Bu Siska. Ya. Kita bertemu di dunia, dunia maya ya, Kak. <laughs> ya, betul-betul. Ya. Baik, uh, untuk telaah jurnal atau critical appraisal kalau mungkin kalau untuk kebidanan saya juga belum ketemu ya, Bu Eva. Kalau <laughs> ya. saya uh, juga mengampu topik tentang telaah uh, critical appraisal untuk mahasiswa kesehatan masyarakat di sini. Yang saya gunakan itu adalah yang punyanya Oxford yang CEBM. Mungkin saya uh, mungkin bisa dicari uh, formnya satu-satu itu untuk setiap jenis penelitian mulai dari case control, cross sectional, cohort, systematic review itu mereka punya satu form masing-masing oleh uh, yang punya Oxford ini yang bisa kita ambil. jadi formnya mulai dari uh, title sampai ke conclusion itu mereka sudah lengkap semuanya apa yang mau kita telaah satu persatu jadi yeah. biasanya yang saya pakai yang saya pakai itu untuk telaah jurnal atau kita kalau itu adalah uh, punyanya si BfS Squad atau Center for Evidence Based Medicine Develop itu yang uh, biasa kita pakai mungkin BFA uh, ada juga pernah baca bu untuk yang kebidanan kalau yang saya pakai juga yang kedokteran sih, Bu, yang sport, yang si IBM. Ya, uh, sama, sama, Bu Ayu, Bu Siska. Kita masih pakai punya yang kedokteran memang, Bu. Uh, memang IBM-nya ya. uh, evidence-based medicine. Evidence-based medicine free ada, tapi mereka pakai itu yang evidence-based uh, medicine. Yang bedanya kan, sebenarnya sekarang kan sudah ada software-nya semuanya. Jadi, waktu dia menelah jurnal pun, Uh, di samping guideline-nya, ya how to review tadi, guideline-nya juga banyak critical appraisal. Dia juga menggunakan uh, untuk uji statistiknya, ya uji statistiknya itu menggunakan software juga, gitu. Jadi uh, untuk melihat number needed of treatment, number needed of harmful, semuanya ini kan harmfulnya uh, juga perlu dikaji yang penelitian tadi itu. Ada sih di dalam artikelnya juga ada, ya, mbak ya. Harmfulnya sapi kecil tadi kemungkinan uh, apa namanya harmfulnya gitu. Jadi semuanya Bosiska kita masih menggunakan itu sama yang ada di uh, ICM pun seperti itu yang ada di uh, work apa namanya statement position ICM itu kan masih seperti itu Evi based best mid deliverynya masih menggunakan ini. Masalahnya uh, apakah kualitatif itu bisa juga digunakan? Uh, menggunakan itu, nah, ini ada untuk khusus uh, kualitatif tersendiri, Bu Siska, karena penelitian kebidan itu banyak kualitatif. Gitu. Nah, gitu kan, penelitian kebidan juga banyak yang kuanti, tapi kualitatif juga nggak kalah uh, banyaknya dari uh, penelitian ini. Ya, Bu Siska, itu mungkin kita masih sama, Bu Siska, belum ada perkembangan lanjutan. Nanti kita ya. saling sharing kalau memang ada perkembangan lanjutannya. Ya, Bu Ayu. Silahkan. Terima kasih Bu Eva, Bu Ayu. Sama-sama. Terima kasih Bu Eva dan Bu Ayu untuk jawabannya. Selanjutnya kami masih menerima pertanyaan Bapak Ibu, baik itu melalui pertanyaan langsung atau juga bisa diajukan melalui pertanyaan via chat, gitu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan uh, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu uh, terkait acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu tentang uh, open for uh, speaker atau panelis dari uh, MSS. Jadi kami menghimbau uh, Bapak Ibu yang mungkin hari ini menjadi peserta dan berkeinginan untuk meng uh, menjadi panelis atau menjadi pembicara untuk uh, cara series berikutnya, uh, bapak ibu bisa mendaftarkan diri melalui uh, formulir yang nanti akan kami share uh, dan berikutnya yaitu tentang um, call for a reviewer untuk Blossom, Journal of Midwifery. Uh, jadi alhamdulillah dari Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Prima Nusantara kami sudah mempunyai jurnal sendiri namanya Blasem Journal of Midwifery. Jurnal ini kami terbitkan uh, tiga tiga kali dalam setahun. Dengan sistem OJS, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin berminat menjadi reviewer dari jurnal Blasem, Journal of Midwifery, bisa langsung mendaftarkan diri juga. Nanti akan kami share juga link pendaftarannya, begitu bapak ibu. Sambil masih menunggu pertanyaan ya bapak ibu. Yang di chat ada Bu Lady? Yang di chat oh, ada Bu? Ada. Ah, sebentar saya cek lagi Bu. Bu Indah oh. uh, udah tadi dijawab pertama oh, Bu. Udah ya, ada, ada. Iya Bu. Gak ada lagi ya? Ah, uh -uh, Kayaknya nggak ada lagi ya Bu ya. Ibu-ibu uh, uh, sp ibu speaker dan ibu-ibu panelis sebelum kita menutup acara kita uh, pada pagi hari ini mungkin ada baiknya uh, Ibu uh, Ayu selaku speaker, Ibu Desi dan Ibu Eva selaku panelis untuk memberikan closing statement terkait acara kita pagi hari ini sehingga mungkin semangat kita tidak hanya membara pada saat acara ini saja, tetapi mungkin bisa kita pertahankan sampai minggu ke depan, sampai kita akhirnya bisa bikin penelitian dan artikel sendiri, gitu ya Ibu-Ibu ya. Sebelumnya saya persilahkan dulu kepada Ibu Ayu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Lady. E, closing statement ya. E, hari ini mungkin kita membahas tentang Low back pain dan per pain itu adalah salah satu dari sekian banyak keluhan umum yang dirasakan ibu pada saat kehamilan. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketidaknyamanan umum ini tidak bisa kita nyatakan sebagai yang umum terus gitu ya. ya harus betul. kita atasi, harus kita kurangi betul. yang tidak nyaman ini menjadi nyaman. Memang ini adalah hal yang fisiologis yang dirasakan oleh ibu tetapi kita harus tetap selalu mencari apalagi apalagi cara yang bisa kita jadikan sebuah praktik berbasis bukti sehingga intervensi atau cara ini bisa kita lakukan atau kita implementasikan sehari-hari sebagai bidan praktisi baik dimanapun kita berada seperti yang dinyatakan oleh yang saya sampaikan tadi juga walaupun hasil dari penelitian ini atau sistematis review ini adalah masih sedikit ketingkatan uh, buktinya, tetapi seperti yang dijelaskan tidak ada juga efek samping dari intervensi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal atau kriteria-kriteria yang harus dilakukan ketika kita melakukan sebuah intervensi. Mungkin itu saja boleh di dari saya. Ya. Uh, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya saya mintakan kepada Ibu Eva. Silakan Ibu. Oh ya uh, closingnya. Iya ya, Bu. Um, kalau di sini saya sebagai apa partisipan hari ini ya kita berterima kasih kepada uh, Institut Kesehatan Prima Nusantara yang telah memfasilitasi untuk kegiatan ilmiah ini. Gitu kan dan mudah-mudahan ke depannya juga uh, lebih banyak lagi yang untuk ke apa namanya ke umum ini kan tersebar mulanya kan memang sudah ada ya di sana, hmm. uh, mudah-mudahan kita juga bisa ngikutin terus diskusi-diskusi uh, ilmiah ini dan diharapkan juga nanti ke partisipan lainnya juga uh, memberikan uh, kontribusi yang ini ya dengan pertanyaan-pertanyaannya, tadi Alhamdulillah Bu Siska sudah dari Poltekes uh, Kemenkes Riau jurusan kebidanan ya, yang sudah ber-sharing uh, juga uh, untuk kegiatan ini itu tadi satu peserta untuk dilanjutkan ke penelitian yang lebih ini lagi karena nanti akan lahir udah lahir atau belum ya saya juga kurang tahu sih itu update nya adalah majelis etik majelis keilmuan ya kebidanannya gitu karena kita sudah punya undang-undang ya karena kita punya undang-undang dan kita sudah mulai ini dari pendidikan profesi nanti pendidikan-pendidikan profesi ini semua Uh, kalau nggak salah di HP dulu dia berkumpul dan dia menjadi pakarnya gitu bidan-bidan ah. di ya. sehingga bidan-bidan praktisi lain setelah di bidan majelis keilmuan ini uh, mereview jurnal nanti ini direkomendasikan ke IB nah kemudian IB menjalankan dan merekomendasikan SOP-nya ke seluruh ini jadi kita IB-nya kan seperti Royal Mid College-nya gitu Mm -hmm. Kalau di UK, nah kita IB, okay. gitu kan? Nah IB yang membuat statement uh, positionnya. Nah mungkin ini juga masukan nanti ke ICM bahwa mm -hmm. kita negara yang terbesar, ya. ibu-ibunya nanti lebih ini lagi gitu. Jadi ini memang positif sekali kegiatan. Apa panjangnya? Ya terima kasih nanti untuk uh, dilanjutkan uh, ke kegiatan lainnya. Begitu kita terima kasih. Jangan lupa juga ke Ibu rektornya yang telah memfasilitasi kegiatan ini semuanya. Ya, ya. sampai di sini Bu saya sampaikan juga, Ibu, kebu rektor langsung. Ya. Nah, berikutnya saya mintakan kepada Ibu Desi, kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih, Ibu Lady. Closing statement saya mungkin yang pertama terkait judul artikel hari ini adalah berdasarkan rekomendasi dari WHO bahwasanya. Uh, untuk pregnancy ini, woman want a positive pregnancy experience. Jadi, uh, jadikanlah uh, dalam kehamilan ini sebagai suatu experience yang menyenangkan atau experience yang positif bagi seorang ibu. Jadi, jangan dijadikan ibu hamil ini sebagai suatu penyakit, nah, karena banyak di antara bidan kita yang menganggap kalau dia hamil, berarti dia diperlakukan sebagai pasien sebagai penyakit yang harus kita selesaikan yang harus kita obati. Tapi kalau rekomendasi WHO tidak seperti itu, bahwasanya rekomendasi WHO adalah woman want a positive pregnancy experience from uh, dari kita semua lah gitu ya. Nah itu untuk yang webinar kita, uh, untuk uh, tema kita hari ini. Kemudian closing statement saya yang berikutnya adalah terkait uh, Saran dan masukan tadi dari berbagai pihak, baik dari Ibu Eva, kemudian dari pertanyaan dari partisipan, ini akan menimbulkan ide-ide positif bagi kami. Insya Allah kami akan buat, buat lagi. Jadi kami membutuhkan ini untuk para partisipan, ibu-ibu dosen yang hobi berbagi ilmu, kami salurkan kesempatan di sini seluas-luasnya, karena kami akan mengundang tadi, kita sudah diskusi dengan kepalanya ini, jadi nanti akan ada speaker dari... Oh, luar yang akan kami undang, kita akan gantian jadi speaker, jadi panelis, dan sewaktu-waktu kami akan nanti datangkan uh, uh, speaker dan panelis tamu dari luar negeri. Tentunya, uh, insya Allah, ini dalam, ya. sedang dalam rekomendasi karena ya. kita sudah mulai menjalin kerjasama itu. Karena, insya Allah, kita ke nasional, karena sekarang ya. dalam pengurusan DOAJ. Makanya, kalau bagi ibu-ibu yang mau submit. Blasem Journal itu full bahasa Inggris ya karena target kita memang internasional akreditasinya nanti dan terindek, alhamdulillah insya Allah amin gitu ya. Nah kemudian jangan lupa nanti insya Allah pada tanggal 13 Agustus ibu-ibu yang hadir di sini mohon disampaikan juga kita akan melaksanakan webinar internasional karena topiknya masih seputar komplementer ini itu yang diadakan oleh S1 kebidanan dan narasumber kita itu Denis Denis Dir Diran ya dari SCM jadi Royal Collect of Midwifery dari UK Insya Allah beliau sudah berkenan hadir dan beliau juga memberikan apresiasi kepada kita dan akan dapat sertifikat khusus dari dari beliaunya langsung jadi kita nanti dapat dua sertifikat pesertanya jadi tunggu di YouTube kami untuk ikes PMB-nya dan uh, apa, media sosial kami nanti akan kami share karena pesertanya juga terbatas. Karena ada hadiah khusus dari beliau sertifikat untuk seluruh peserta. Jadi ada dua sertifikat nanti dari dari kitanya dan dari uh, dari merekanya Kemudian pembicara lain juga ada dari Ibu Ketua Ibu Pusat dan dari Ketua Ikin dan beberapa narasumber yang pakar di bidang komplementari dari Sirirat Hospital Thailand juga. Mungkin itu saja closing statement-nya, tapi bukan statement, tapi sudah kalimat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bu Ayu. Uh, terima kasih untuk closing statement-nya dari Ibu Ayu, dari Ibu Eva, dan dari Ibu uh, Desi. Uh, dengan uh, closing statement tadi, uh, maka berakhirlah acara kita pada pagi, eh, pagi menjelang siang hari ini. Uh, dapat saya simpulkan bahwa midwifery science session series yang ke-1 ini dengan tema kita tadi menelaah the effectiveness of complementary manual therapies for pregnancy related back and uh, pelvic pain, dapat disimpulkan bahwa hasil telaahannya uh, ternyata dari segitu bagusnya, dari segitu banyaknya artikel yang dibikin author tadi, ternyata masih Evidence based tentang um, complementary manual terapis untuk back pain ini masih terbatas. Jadi ini masih PR bagi kita, bagi para peneliti, uh, dan PR juga bagi para bidan di lapangan. Semoga dengan kita meningkatkan penelitian, kita meningkatkan artikel-artikel uh, ini juga memberikan uh, peningkatan kepada asuhan kebidanan yang kita berikan. Yang pada akhirnya nantinya kita harapkan eh, peningkatan pada asuhan tersebut, dan tentunya muaranya adalah peningkatan juga pada kesehatan ibu dan anak. Mungkin demikian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk eh, peserta yang semangatnya sudah luar biasa mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Ibu Ayu sebagai speaker pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Eva dan Ibu Isi yang telah memberikan masukan-masukan yang luar biasa sampai jumpa lagi pada acara MSS kita pada pekan berikutnya oh iya hmm. <laughs> walaupun kita secara virtual ya bapak ibu kita tetap harus berfoto ya untuk mendokumentasikan langkah awal kita pada pagi hari ini jadi dimohonkan kepada bapak ibu untuk um, itu buka videonya kita foto bersama-sama terlebih dahulu Bapak Violet, Bapak Ibu yang betul. Ya, udah, udah semua Bapak Ibu. Kita berikan kerja terbaiknya ya. ya. Satu, dua, dua, tiga. Slide kedua, ada dua slide nih. Lagi. Slide kedua. Satu, Satu, dua, dua tiga. tiga. Mungkin pakai gaya Ibu Desi satu kali lagi. Satu kali lagi ibu-ibu ya, boleh pakai gaya love atau cheese. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ibu-ibu, satu, dua, tiga. terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini akhir dari acara kita pada pagi hari ini. Semangat terus bidan Indonesia untuk kesehatan ibu dan anak, -anak lebih baik saya nah, saya sudahi ya. dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam warahmatullah. Ada Ibu Vera kasih, dari M Jamil. Terus ada Bu Ika dari dosen dosen bidan ini juga Bu kayu Ibu Ada Nur ya. PR di YouTube. Nurniati. Siapa? Oh Nurni iya. Kemenkes dari oh, Ibu Vera dari Kemenkes Ibu. Halo. <laughs> Ini Bu Vera kalau minggu depan jadi speaker ya Bu. Oke <laughs> Bu. Nurnia. Hey, halo di Kak. YouTube. Di, YouTube. Kak Nurnia. di YouTube. Oh di YouTube. Oh ya. iya di YouTube. Iya yeah, ya. Yeah. Mm -hmm. Salam salam buat semua. Yeah. Terima kasih semua. Makasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audionya share. Audionya. Alhamdulillah.